Jadi aku melengahkan masa Jadi aku melengahkan masa teruskan dengan perbincangan perbincangan dan maqasid yang ke-23. ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat lagi menyambung pengajian hari ini walaupun kita terlewat 12 minit. Sebab saya tadi balik daripada TV3 terlewat sikit. Jangan al ustaz, so kita sambung balik pengajian kita yang lebih utama, iaitu pengajian qawaidul maqasid yang kita telah minggu ketiga second last, insyaallah pada minggu, bukan minggu depan, minggu sekali lagi lah, 21 hari bulan adalah takhir, cuma jadual tu mungkin berubah sedikit, kalau ada pemberitahuan kita akan maklumkan. Baik, kaedah seterusnya kaedah screen gelap. Okey dah, ada. Baik. Kaedah seterusnya di dalam qawaid siyasah. Yuqaddamu. Makna dia mesti didahulukan. Kenapa diletakkan fa'il? Supaya ditakmimkan mengikut keadaan. Diumumkan mengikut keadaan. Fi kulli wilayatin. Pada setiap wilayah. A'rafun nasi bimasalihiha wa aqwamuhum bijalbiha. So, wilayah ini merupakan satu hak pengurusan. Yang ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, setiap benda dalam kita tasarruf, ini panggil hak tasarruf ini, perlu ada wilayah. Hatta kepada pendidikan. Jadi, bila kita nak lantik hakim, apa ibu bapa pun ada wilayah juga. Pemerintah, gubernur dan sebagainya, dia ada beberapa kuasa. Untuk memerintah, untuk mengawal, perlulah didahulukan terputus suara. Terputus suara ya. Tadi cuma kita nak tengok adakah masalah problem yang Puan Rabi'ah ke ataupun yang lain sama. Kalau sama tuan-tuan tulis kat saya lah. Di chat sama ada clear atau tak clear. Makna dia check balik. Okey. Kadang kita tak tahu punca. Kalau punca saya, kita akan check balik kita punya. So kalau semua clear, okey, alhamdulillah. So, benda ni penting sangat. Kerana dalam syariah kita, minda syariah kita, minda fiqh kita, kita tidak melihat kepada keturunan dalam penjawatan. Melihat kepada authority, kemampuan. Inni hafizun alim, itu kaedah yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ij'alni ala khazainil ardi inni hana integriti. Dan alim menunjuk kepada kemampuan ilmu dan kelayakan mengikut bidang masing-masing. So ini dia antara benda yang kerajaan pasangan, sama ada dalam kerajaan government ataupun kerajaan pelantikan, hatta pelantikan JKK, kita melihat siapa yang lebih layak. Fi kulli liwayatin, orang yang lebih faham maslahah. So ekonomi ada orang yang faham maslahahnya, pertanian ada orang yang faham maslahahnya, sukan ada orang yang faham maslahahnya. Jangan kita lantik misalnya menteri dalam pertanian yang tidak tahu apa-apa langsung dalam pertanian. Sukan, begitu juga. Kerana ia melibatkan amanah. Kita kena ingat, kontrak kita sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai qadi, semuanya kontrak ijarah yang berteraskan kepada hafizun alim dan amanah. Amanah ni makna dia melaksanakan tugas dengan penuh integriti dan orang yang pakar dalam setiap bidang. Ini satu benda yang menyebabkan barat lebih ke depan dalam isu ini. Sebab itu fiqh di dalam pelantikan ini bermula daripada fiqh interview lagi. So bila kita nak interview orang, perlu kita melihat keupayaan dan minat dia.
Sebab untuk memegang jawatan ni mesti ada dua. Minat dan kemampuan. Jadi bila tidak ada minat tapi ada kemampuan, tak jadi juga. Ada minat tak ada kemampuan, tak jadi juga. So muyul dan juga makdirah, kemampuan adalah satu benda yang sangat penting. Tetapi fiqh ini riab, hilang daripada umat Islam. Saya bagi contoh yang mudah-mudah. Nak lantik imam masjid pun perlu lantik orang yang paling aqrahum bi kitabillah, orang yang fasih membaca Al-Quran dan faham kitab Allah. Kalau kita lantik orang yang baca Al-Quran dia pun teruk, pelantikan itu adalah haram. Ataupun dia bagus tetapi dia tidak mempunyai rekod yang baik. Dia ahlul ma'asi, pelantikan dia sah tetapi apa dia pemerintah itu berdosa. Sebab itu fiqh, pentadbiran ataupun organisasi ini yang kita namakan sebagai fiqhul wazifah, ahkamul wazifah, bermula daripada interview. Daripada interview lagi kita kena cek adakah. So itu kita melihat di mana-mana badan yang pelantikan seumpamanya tidak boleh ada conflict of interest. Kerana dia akan dilihat bias dan seumpamanya. Dan ini merupakan konsep yang ada dalam syariah kita. Baik. Tushkilu hadhil qa'idatu. Ataupun di sini, kalau tushkilu menimbulkan muskilah, dia bukan tushkilu. Tushakilu, dia mentashkilkan, membentuk. Sana ada beza di antara tashkil dengan iskal. Iskal ni dia membawa kepada kekeliruan. Okay, so kita baca dengan tushakilu sebab saya nak tengok apa dia cerita. So tushakilu, kaedah ini membentuk, dia create usah, iaitu ruang yang sangat luas, dil'amali bil-qaedati sabiqah, untuk kita mengamalkan kaedah yang kita bincang pada minggu lepas, tasarruf at-tasarruf ala ar-ra'iyah, kita mengendalikan urusan rakyat, terikat manutun ay mu'allakun, terikat dia bound dengan maslahah ammah, tak boleh ada kroni dan seumpama dengannya. Dan kita bincang pada minggu lepas tentang khas-khasah pengswastaan. Adakah ia bercanggah dengan konsep ini ataupun ia dia juga jalan untuk maslahah ammah, kerana kerajaan mungkin tidak mampu untuk melaksanakan semua, maka dia berikan sedikit kepada swasta tetapi dikutip cukai dan seumpama dengannya untuk diberikan hasil itu kepada rakyat. Itu perbincangan yang sangat menarik. Ala wa huwa majalu tawliyatil manasibi wal wilayatil ammah fi mukhtalifi marafiqid daulati wa manatiqiha, fal khairu kulluhu ya'ti abra tawliyatil ahyaril akfa. Jangan baca akifa, baca dengan akfa. Akifa ni buta. Tu kalau baca syadah je beza. Ada orang sebut kita nahnu nahtaju ila rijalin akifa. Tu orang salah faham. Kita berhajat kepada pahlawan-pahlawan yang buta. Bukan al-akfa, jamak kepada kufun, yang ada kelayakan dan seumpama dengan itu. Jadi baca salah akan mengubah makna. Sebab itu saya nasihatkan kepada student-student di sini ataupun sebagian pada asatizah, pastikan bacaan tepat, kerana qiraah yang tepat menghasilkan kefahaman yang tepat. Kalau kita baca salah, kefahaman kita pun salah. Kalau nahwu kita salah, kita punya makna pun salah. Kerana al-i'rab far'ul makna. I'rab itu adalah cabang kepada makna. So macam mana kita nak dapat kefahaman tanpa i'rab yang betul? So ini di antara benda-benda yang penting asasi dalam setiap pembacaan, kita cuba melatih diri dan bertanya sehingga kita wusul ilal qira'atis sahih, pembacaan yang sampai kepada makna yang sahih. Kalau saya baca sirah tadi tushkilu, maka dia akan beri kekeliruan, makna misleading. So, kita tak di sini bukan je nak cerita tentang kekeliruan, tapi nak minta tentang pembinaan tashkil. Itu pada ruang yang pelantikan jawatan-jawatan manasib dan wilayah, jawatan-jawatan dan kita katakan penjawat-penjawat yang bersifat umum. Kalau di Malaysia kita tengok sistem dia lah, daripada menterinya, kemudian kepada KSU-nya, kemudian macam-macam jawatan yang ada di pada kementerian. Dan dalam swasta pun dia ada undang-undang yang khas juga mengikut pandangan fiqh Islami. Dalam pelbagai bidang, mukhtalifi marafiqid daulah manatiqiha. So kita di Malaysia ada 14 negeri, makna-makna di antara benda yang penting dituntut
untuk fuqaha zaman sekarang, kita memahami realiti zaman kita. Maksud Malaysia, dia ada negara yang berperagaan, beraja, sistem demokrasi. So kita mesti memahami sistem-sistem ini supaya fiqh kita ini mampu musayarah, dapat bergerak seia sekata dan dapat memperbetulkan atau mencantikkan lagi apa yang sedia ada. Fal khairu kullu, kebaikan kullu tu i'rab dia adalah ditaukid. Maksud dia fal khairu, makna dia nak beritahu kebaikan yang paling terbaik datang melalui abra. Maksud dia pergi apa? Via. Abra ni via lah, VIA. Melalui pemilihan orang yang berautoriti. Wasyarru kulluhu, keburukan yang paling mutlak, ya'ti abra tawliyatil asyrar wa du'afa. Tapi ini bukanlah kita nak tak bagi hak langsung pada mereka untuk bekerja, sebab rakyat ni dia ada hak, hak untuk tawadhuf, untuk bekerja. Cuma jawatan-jawatan penting ini perlulah orang yang ada rekod yang baik dan seumpama dengannya. Kita mendapati kajian yang dibuat oleh Syekh Ali Qaradari hafizahullah apabila membicarakan tentang tanmiyah daulah, pembangunan daulah ini, di antara asbab kepada adam taqaddum, ketidak pembangunan, tidak majunya sebuah Islam khususnya di negara Arab, apabila rosaknya sistem pentadbiran, penyalahgunaan kuasa. Lalu dia mentakifkan mania. Maknanya kita ada mawari, kita ada sos, kita ada orang, kita ada tenaga. Namun yang menghalang negara umat Islam maju ini adalah penyalahgunaan, rasuah dan seumpama dengannya. Maka ia dianggap sebagai mania. Mania maksud dia menghalang pergerakan hukum-hukum yang lain. Misalnya kita dah ada wudu, kita dah masuk dah waktu sembahyang, tiba-tiba ada haid. Dia ada haid, sembahyang pun tidak sah, wudu pun tidak sah. Maka sekarang ni negara umat Islam yang tidak dapat membangun kerana ada banyak haid dan juga junub. Junub pentadbiran dan juga haid pentadbiran kalau kita boleh istilahkan. So itu perlu dimandi wajibkan. Perlu dibersihkan dengan pemilihan yang sesuai dengan jawatan. Baik. Wala imam Az-Zami, kaedah yang bagi penting ni saja. Baru kita pindah kaedah yang lain sebab kita nak cepat ya. Wali Imam Izzuddin Abdul Salam wa huwa sahibul imtiaz fil inayah, pemilik orang yang berjasa lah dalam bab ini bihadil qaidah, ada takriran ya wa tamthilan kama fi qawli, ada satu pengakuan dan contoh yang diberikan oleh beliau, wa dhabitu fil wilayat kulliha annaha la alla nuqaddima fiha illa aqwa man nasi bi jalbi masalihiha wa dar'i mafasidiha. Subhanallah, dia kata kaedah al-dhabit guideline lah, satu standard, dhabit satu standard, kaedah dalam pelantikan jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan, kita tidak mendahulukan, melainkan tidak melantik, melainkan kita point siapa? Orang yang paling kuat, orang yang paling faham untuk mendatangkan maslahah dan menolak dar'i mafsadah. So benda ini perlukan pengajian sains politik, pengajian ekonomi, pengajian pentadbiran. Sebab itu disebut sebagai al-idara adalah faridah syar'iyah. Kita contohnya kalau kita belajar syariah, kalau kita belajar agama ke, ilmu pentadbiran adalah ilmu yang secara automatik diwajibkan atau digalakkan belajar. Kerana di situlah munculnya salah laku, salah guna kuasa, termasuk sedikit isu kewangan, sedikit accounting dan sebagainya, perlu juga dipelajari untuk menyempurnakan syariah kita. So, guru saya berkata, Syekh Ali Jumaah, dia kata dia belajar ekonomi dan law selama berpuluh-puluh tahun semata-mata untuk berkhidmat untuk syariah. So, syariah ini dia besar, luas. Tapi dia ada kunci-kuncinya. So, bagaimana kita nak faham al-waqi' di zaman moden ini, perlu kita membaca sedikit pada undang-undang Malaysia. Banyak buku-buku apa kod yang ada di kedai-kedai buku yang kita boleh baca dan kita boleh tanya kawan-kawan kita yang pandai dalam bidang tersebut untuk kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya isu tanah saja, kita dapati undang-undang tanah tidak jauh beza daripada undang-undang Islam. Pembahagian tanah, dia punya kedudukan tanah, dia punya taraf tanah, pembahagian tanah dan seumpama dengannya. Kita perlu baca kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan tanah, fiqh boleh diseragamkan untuk menyelesaikan isu-isu pergaduhan, hal siraat ataupun kita kata salah faham di antara pemilik-pemilik tanah dan sebagainya.
kesemuanya ada fiqh. Kalau kita tidak membaca fiqh secara mendalam dan undang-undang secara mendalam, penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan baik. Sebab itu orang syariah perlu menambah ilmunya, membaca apa yang ada, iqra. Baca ilmu agama, baca ilmu dunia, baca semua kehidupan. Kalau kita nak masuk dalam bidang perubatan, kita baca ilmu perubatan, biologinya, sebahagian sedikitnya, pada anatominya, kemudian benda-benda berkaitan dengan kajian-kajian baru yang melibatkan kajian yang ada pada jena dan seumpama dengannya. So itu dalam bidang perubatan. Begitu dalam bidang pertanian, ada fiqahnya bidang pertanian, ahkam ziraah dan seumpama dengannya. Kita kena faham faktor tanah, macam mana perikanan, macam mana apa undang-undang laut. Kesemuanya, hatta kalau kita nak buat undang-undang udara, fiqah ada, fiqah udara. Jadi kita kena bincang undang-undang udara, dia punya peraturan dia, dia punya border dia dan seumpama dengannya. So ini menyebabkan fakih, seorang fakih yang ingin menyebutkan diri dengan masyarakat, dengan ilmu fiqah, perlu meluaskan bacaannya sehingga dia mampu mudrikun lil waqi', sampai dia boleh faham realiti sebenarnya. Jadi dia tidaklah berbicara seperti mana zaman 600 tahun dulu yang mempunyai undang-undang tersendiri, kita mempunyai undang-undang yang lain. Baik, cukup itu kaedah yang pertama, kita nak laju sikit. Ya, saya ni kira hurai macam kalung di leher saja. Baik, kita tengok kaedah pelaksanaan kaedah 150. Contoh-contoh dia bagus, dia bagi. Berdasarkan kaedah ni, dia kata apa? Muka surat 150. Hadi mana dia? Hadil qa'idah tamna'u wa taqdi bil butlan li kulli tawliyatin li mansibin min manasibi ad-daulati la taltazim fiha ma'ayir an-nazah wal 'adl. Okey. Wa mura'atul kafa'ah wal afdaliyah min ghairi muhabatin wala tahayyuzin wala istijlabin limanfa'ati manfa'atin syakhsiyatin aw 'ailiyatin aw hizbiyatin aw qibaliyatin apa dia lebih qabilah aw qabiliyatin. Kaedah ini menghalang dan menuntut kepada membatalkan semua pelantikan yang tidak ada maslahah, yang mana pelantikan tersebut tidak beriltizam dengan ma'ayir nazah, tidak beriltizam dengan standard integriti dan tidak menjaga kualiti dan juga apa kafaah kelayakan, tanpa ada mengampu, konsep mengampu ataupun manfaat peribadi ataupun kroni keluarga ataupun parti. Pelantikan pun pelantikan parti pun bahaya juga kalau tidak ada maslahah ataupun qabilah dan seumpama dengannya. So kita tengok di sini juga ditatbikkan dalam pilihan raya, wa yantabiqu hadza kadzalika ala taswid, dalam mengundi pun sama. Fi ay intikhabat, dalam setiap dalam semua pilihan raya kecil atau besar, li ay wilayatin aw ay mansibin yatawalla sahibahu tadbir al-masalih al-ammah, yang mana melibatkan pelantikan jawatan pengurusan hak orang ramai. Fala yajuzu ay wa yahrumu, fala yajuzu ta'bir kepada fa yahrumu ay haram at-taswitu lil adna salahan wa amanatan wa kafa'atan, iaitu mengundi orang yang kurang kelayakan dia. So tapi di Malaysia masih jauh bezalah. Kalau kita, saya tidak urus parti, saya bukan orang politik, tapi kita masih jauh beza. Sepatutnya pemilihan pemimpin daripada orang kelayakan melaksanakan tugas rakyat. Dia bukanlah tengok kepada siapa yang pergi banyak kenduri ataupun yang pandai sembahyang jenazah, itu masih lambat. Sebab mereka bukan, sebab benda tu boleh dibuat oleh imam-imam, tapi kalau pemilihan itu berdasarkan dia tu rajin pergi kenduri ataupun pergi sembahyang jenazah, masih jauh lagi lah kita dalam kematangan politik. Perlu pilih orang yang faham bagaimana nak membangunkan. Dia jadi wakil rakyat, dia tahu macam mana nak bangunkan ekonomi kawasan dia, pendidikan agama kawasan dia, memberi peluang pekerjaan dia, dia dapat deal dengan mana-mana apa nama dia, jabatan kerajaan untuk menyelesaikan masalah kampung. Dia tahu, orang yang faham, dia punya undang-undang negara, konsep pembangunan negara, barulah dia mampu membangunkan sebuah kampung ataupun kawasan yang dia dia duduki. Baik, kita masuk ke kaedah yang tapi yang waqal qarafi bagus juga ni dalam kehakiman. Mungkin ada di sana hakim-hakim syar'i, sahabat-sahabat kita di sini. Yuqaddamu fil qada'i man huwa ayqadu wa aktharu tafattunan li wujuhil hijaji wa siyasatil khusumi wa adbatu lil fiqhi. Allah. Dalam muka surat sebelah, 151. 151. Baik. Jadi Imam Qarafi ni seorang mazhab Maliki.
dia ada kitab nama dia Az-Zakhirah 14 jilid dalam mazhab Maliki, mausuah dia, kemudian Al-Furuq 4 jilid yang saya cadang kepada pelajar syariah supaya memiliki dan membacanya. Sangat terbaik untuk dibaca. Didahulukan dalam kehakiman orang yang paling peka, ayqaf wa aktsaru tafaqulan, bijak. Bijak ni mengikut kepada apa di bidang. Ada kita bijak dalam bidang ni, tak bijak dalam bidang tu. So bijak ni adalah umurun nisbiyah, perkara-perkara nisbi. Dia tidak boleh kata kita bijak semua bidang. Kaedahnya, ma min ustadin illa wa huwa tilmidhun li ustadin akhar. Tak ada seorang guru melainkan dia adalah anak murid kepada guru yang lain. Mungkin saya di sini saya mengajar maqasid, syariah, fiqah, tapi dalam bidang yang lain saya anak murid kepada orang yang lain. Ataupun hatta dalam bidang syariah pun saya ada guru lagi, ada guru lagi. So konsep kita sentiasa menyempurnakan diri. Wa faqa kulli dhi 'ilmin 'alim, setiap orang yang alim ada orang alim daripadanya lagi. So alim ini nisbi. Arafta syai'an wa ghabat 'anka asya'. Kamu tahu satu perkara, kamu banyak, kamu tak tahu. So kita sentiasa anggap kita ni less, kurang. Nanti kita boleh belajar banyak lagi. Sebab itu kata Aisyah, man dhanna annahu 'alimun faqad bada'a jahlu. Siapa yang dia sangka dia alim, maka dia telah bermula zaman baca banyak, bertanya banyak, ikut training, ikut kursus, ikut seminar. Ada peluang kita belajar. Sebab ilmu ini tidak ada kesudahannya. Yang bijak tentang pengurusan hujah, dia ni boleh tahu hujah ni hujah yang palsu, hujah yang dusta. Sebab zaman berzaman ni banyak pemalsuan. So, sudut-sudut penghujahan di mahkamah ni bukan semua. Kadang-kadang kita ni mungkin belajar pandai, tapi bila masuk jadi hakim kita tak boleh nak berhadapan dengan manusia. Manusia dengan perangai dia, dengan pembohongan dia. Sebab tu skill, kemahiran satu perkara. Akademik satu perkara. Akademik, kajian, research. Tapi bila jadi lawyer, Allah, dia perlukan kepada kemahiran yang lain. So ini yang dikatakan maharah. Ilmu adalah maharah, iaitu kemampuan untuk mengendalikan. Dia macam main bola lah. Coach, dia pandai lah nak susun pasukan, tapi nak main bola tak pandai. Tapi pemain bola, dia ada kemahiran, skill untuk berjuang dalam padang dan seumpama dengannya. Itu kehidupan kita. So qada kadang-kadang dia mungkin akademik, masa dia belajar dia taklah ni sangat, tapi dia orang tafattun, dia faham orang, dia kenal orang, dia bijak dan pandai menguruskan siasah pergaduhan khusum. So dalam mahkamah ni macam-macam isu yang dibawa, pening kepala hakim nak berhadapan ni. So kalau hakim tu jenis orang yang lembut sangat, jenis boleh berkira, jenuh. Hakim dia straight forward, dia berdasarkan hujah, bukan berdasarkan realiti. Realiti mungkin dia tahu orang tu pencuri, tetapi tak ada bukti untuk mendakwa dia tu pencuri. So kita kena lepaskan. So la yaqdil hakim bi ilmi, kaedah umum lah, iaitu hakim tidak boleh membuatkan satu hukuman berdasarkan maklumat dia, berdasarkan pengetahuan dia nampak kes tu, tak boleh. Perlu ada evidence dan juga bukti untuk dibawa. Dan orang yang dia punya fiqh dia ingat kuat. Sebab dia tak boleh nak bawa kitab dalam apa kandang tu, dalam bilik kau tak boleh lah bawa kitab. Dia kena ingat kuat. Sebab tu mereka ada sentiasa ada latihan. Kalau di Malaysia ni, hakim-hakim syara'i kita dihantar ke Saudi. Memang tetap tahu dihantar ke Saudi, ikut latihan, kursus dengan masyayikh sana, dengan hakim-hakim di sana. Sebab tu beza. Tiga benda yang kita kena bezakan dalam ilmu fiqh ataupun ilmu syariah. Yang pertama namanya mufti. Mufti idrakun liwaqi', dia kena faham realiti. Kena tanya beberapa soalan pasal apa, kenapa, bila dan keadaan kamu sihat, sakit, kaya, miskin. Dia kena tahu, dia macam doktor lah. Mufti ni ibarat doktor. Yang kedua faqih. Faqih ni researcher lah. Banyak dia panggil bidang akademik lah. Dia buat research, dia buat tesis. Akhirnya dia dapat kajian. Tapi kajian ni tak semuanya apa realiti. Mungkin iaitu adalah satu pandangan pengkaji tersebut. Jadi faqih adalah banyak orang duduk di makmal lah. Di universiti. Itu dia panggil faqih. Tapi mungkin dia tidak layak menjadi mufti. Mufti kena tambah lagi. Kena faham zaman, kawasan, orang. Mempunyai apa jiwa yang besar. Sebab mufti ni dia menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah qadi. Qadi ni lebih khusus lagi sebab dia tidak boleh membicarakan tentang wakak. Dia membicarakan tentang
kes yang ada pembuktian dan ada dakwaan. Tak ada dakwaan, dia tak bolehlah hakim seseorang. Tiba-tiba dia bagi keputusan di luar mahkamah. Orang pun tak tahu apa-apa. So, di sana ada beza mufti, ada qadi, ada faqih. Ini tiga jawatan yang berbeza. Untuk kita mudahkan, faqih di universiti, mufti di lapangan, qadi di mahkamah. Okey, selesai. Kita masuk kaedah seterusnya. Man'ul mabadi ahwanu min qat'it tamadi. Ini kaedah Imamul Haramain. Kita start daripada awal, lebih ringan kalau kita tengah-tengah kita buang orang tersebut. So, untuk kita nak buang satu benda yang rosak, lebih baik kata Imamul Haramain daripada awal. Jangan dah teruk dah bagi kita nak potong. So, dalam kaedah pentadbiran, kalau memang orang tu tak ada keupayaan, kita dah bagi training dan sebagainya, lebih baik kita berhentikan daripada awal sebelum dia merebak. Sebab itu, di dalam syariah Islamiah, kita ada unit hisbah dulu. Unit hisbah lah. Istilah je, nak buat apa pun tak apa. Yang mengawasi setiap mufti. Dia ada badan yang mana mereka ni akan pantau adakah di sana ada mufti-mufti yang mana dia ini tidak patuh kepada etika mufti dari segi fatwanya dan seumpama dengannya. Disebut sebagai mustasyar. Bukan yang mustasyar. Dia tengok, dia bagi laporan. Macam kalau di bank, dia begitu. Dia ada assessment. So, kita ada assessment. Kemudian dia hantar kepada negara. Bank negara akan nilai. Dan itu nak daripada hisbah. Dan itu satu benda yang dianggap sebagai polisi siasat syara'iyah. Bukan apabila bank itu menghentikan seseorang itu, orang itu tidak alim, tetapi kriteria dalam industri itu. Sebab mereka dilantik dalam bank, sudah tentu ada keupayaan. Tetapi keupayaan ini dia ada waktunya. Kalau dalam ilmu hadis, dia ada satu istilah, ganggu tak bunyi ini pada hadirin? Ada bunyi orang kang. Ada peserta kita jelas tak? Pada suara saya takut saya terlajak suara tak dengar. Alhamdulillah. So, kita tengok di sini satu benda yang penting dalam kaedah ini. Perlu kita mengenali insan. Sebab itu history sangat penting. Orang panggil sana CV lah. So, CV di antara muqaddimatul wajib. Bila kita nak propose, kita minta jawatan, perlu kita ada CV. Tak boleh kita kata, saya, awak tak yakin dengan saya ke? Tak boleh. Zaman sekarang ni, zaman yang mana dipanggil kharabuz zimam. Amanah makin berkurang. So, perlu ada CV, perlu ada referee. Kesemua itu satu security yang menjadikan kita lebih nazar. Sebab referee ini, maksud dia, dia menjadi satu kafil kepada kita, kita ni orang yang sebab kita tak boleh, bila kita nak buat dalam CV kita, referee kita ni, dia pun tak tahu. Kita buat nama dia. Sebab itu syarikat akan call dia. Betul ke kamu bagi pihak siar kepada sifulan? Kalau kita betul, tak apa kita terima. Tiba-tiba kita call, dia pun tak tahu. Di sini kita melihat dah, dia ada sifat yang tidak transparent. So, konsep referee ke semua CV ke semua tu mimbab muqaddimatul wajib. Ma la yatimul wajibu illa bi fawajib. So, syariah, fiqh ini kehadapan, sentiasa kehadapan kerana dia sentiasa taulidul ahkam jadidah. Peranan faqih ialah sentiasa create fiqh-fiqh yang baru, yang musayarah, yang dia boleh bersamaan dengan isu semasa. Sebab itu kaedah kita ialah likulli fi'lin fiqhun. Setiap kejadian itu mesti ada fiqhnya. Tak kira lah apa-apa kejadian. Sama ada daripada individu, syarikat, kerajaan, mesti ada takhrij hukum. Tak boleh. Tidak boleh satu kejadian yang berlaku sunyi daripada hukum syarak. Itu merupakan salah satu kecuaian para ulama. طيب هذه القاعدة عبر عنها الإمام الجويني الشافعي رحمه الله. Kaedah ini dibentuk oleh siapa? Ditakbir oleh siapa? Oleh Imam Juwaini fi siyaqi hadithi an wajibil imam nahwa asli. Ini dalam kitab Riyadh bagi orang yang terlibat pengajian siasat syara'iyah, dia akan bacalah kitab kurun ke 400 hijrah guru kepada Imam Ghazali rahimahullah. So, dia apa membicarakan tentang satu tajuk kewajipan seorang pemerintah. Imam di sini bukan imam masjid. Imam di sini maksudnya pemerintah. Nahwa terhadap asas agama. So, kewajipan di antara pelantikan macam kita punya raja, dia menjaga agama. Itu memang hak dia. Dia yang menjaga agama. Sebab itu dia yang bagi tauliah kepada imam-imam dan seumpama dengannya.
حيث قال إن صف الدين عن الكدر والأقداء وانتفض عن شوائب البدع والأهواء كان حقا على الإمام أن يرعاه بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئة فيقبهم بذاته وأمنائه بالأذان ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره ويصونهم عن نواجم الأهواء وهواجم الأراء فإن منع المبادي أهون من قطع تمادي. Ini yang dikatakan bahasa Imamul Haramain. Bahasa Imamul Haramain ini standard dia sangat tinggi. Sebab itu kalau kita baca kitabnya Al-Burhan ataupun mana-mana kitabnya, berhajat kepada penelitian. Sebab term-termnya jarang diguna oleh ulama-ulama yang lain. Tinggi bahasa dia. Dia kata kalau agama ini bersih, ya, sunyi daripada kekotoran, kadar dan akhzar sama aja. Dia ataf tafsiri. Dia punya ataf tafsiri. Kemudian dia keluar daripada kekotoran. Makna dia bid'ah. Bid'ah ini dianggap sebagai kecacatan, keburukan dan hawa nafsu. Makna dia pemerintah ini dia kena tengok bid'ah tidak wujud. Apa nama dia, maksiat tidak wujud. Jadi menjadi haqqan 'alal imam, hak kepada imam menjaga. Rakyat dia dengan dirinya, dia sendiri yang pantau ataupun dia punya pembantu-pembantunya dengan mata-mata gelap yang ada, yang memerhatikan untuk nak jaga dia punya pemimpin-pemimpin dia, umana-umana dia dengan adhan syar'iyah. Dengan orang kata apa, perlindungan ataupun dia panggil i'lam syar'i. Kita ada hisbah di sana, kita ada unit-unit yang mana memantau supaya berlaku, kita katakan sekatan-sekatan yang menjaga mereka daripada hawa nafsu. So setiap pemimpin dia mesti ada orang yang dia orang apa yang menilai prestasinya, ada salah laku tak dan seumpama dengannya. Misalnya di JAKIM baru ni dia keluar satu parameter rasuah. Sebab rasuah pun orang tak faham apa standard dia, apa beza dengan hadiah, apa beza dengan komisen. Dan alhamdulillah kita ucap tahniah kepada pihak JAKIM kerana mengeluarkan standard rasuah tersebut. Wahawajimil ara, dan semua pendapat-pendapat yang mana boleh dipakai, sesungguhnya menghalang daripada peringkat awal itu lebih ringan daripada dah merebak baru kita nak potong. So daripada awal ada kawalan. Standard kawalan itu satu benda yang perlu dilihat oleh kerajaan. Dan dulu kerajaan ada buat itu standard maqasid syariah. Jadi setiap tahun dia ada audit dan akan dilaporkan bagaimana prestasi organisasi itu mencapai standard apa daripada maqasid syariah. Kalau di bank kita ada VBI lah. So kita nak jadikan apa dia bank bukan setakat dia adalah badan yang berautoriti dalam memberi perkhidmatan, servis, deposit dan seumpama dengannya, tapi dia ada nilai-nilai yang menjaga planet, yang menjaga manusia, dia ada nilai-nilai yang tidak apa terkeluar daripada maqasid syariah sebagai satu badan perantaraan, ya. So ini di antara benda-benda yang kita nampak pihak bank negara telah melaksanakan dengan baik. So kita ucap tahniah kepada mereka yang telah melaksanakan sebahagian daripada maqasid syariah yang sedia ada. Sebab itu ada orang tanya kita, Syarafnya, adakah bank-bank tak melaksanakan maqasid? Dah ada. Kita baca ni dah ada dalam punya kita punya kaedah kita. Jadi alhamdulillah. Jadi kita minta janganlah banyak suuzur. Kita mari bersama. Kalau ada kelemahan, bagi tahu kita akan ubah. So kita tidak perlu kepada hujung. Zaman sekarang ni bukan zaman hujung. Zaman sekarang ni adalah zaman kita bagi idea. Idea bukan idea sahaja. Idea yang terbina dengan perancangan. Dia panggil mafhum. Kalau setakat bagi idea, semua orang boleh bagi idea. Tapi konsep orang tak boleh bagi. Itu beza dalam falsafah. Idea, fikrah dan konsep. Konsep ni, mana kita sediakan proposal. Ni setakat kita kupang. Kita tak mau bank sebab ada syubhat riba. Macam tu saya pun boleh cakap. Ustaz Ashraf pun boleh sebut. Tapi apa alternatif dia? Percakapan gampang kata orang Indonesia. Tapi apa perancangan dia? Apa khitbah dia? Apa yang kamu gantikan? Kalau kita tak mau bank, kita tak mau apa nama dia dikatakan apa dia fiat money. Okey, apa yang kamu boleh ganti? Apa yang kamu boleh bagi alternatif kepada kita? Tak ada. Jadi kita hanya ceramah saja. So tidak bagus kehidupan sedemikian. Kritikan
mesti membina, disediakan dengan proposal yang bagus, dan kita akan melihat, bank negara akan lihat perkara tersebut. Sebab semua dalam dunia perbankan, dalam dunia kehakiman, saya di antara trainer dalam mahkamah syariah. Kita tengok Dato' Naim. Kalau di sini mungkin ada wakilnya. Dato' Naim dia datang pada sejarah yang baik, cuba melakukan islah, makna banyak benda yang dia buat baik. Hatta di Jakim, Halal Jakim, subhanallah, banyak perkara yang baik. Juga di Jabatan Mufti. Kita di Jabatan Mufti wilayah, kita ada Dato' Luqman, dan ada lajnah dia, dia ada orang yang menjawabnya. Kemudian di setiap negeri ada muftinya. Mereka semuanya niat baik. Tak ada mufti-mufti yang dilantik tu mempunyai niat yang buruk. Mereka adalah orang niat yang baik. Salah, betul itu kira lain. Tapi kita mesti jaga institusi agama ini. Kita jangan jadi seperti dia panggil anti-establishment. Anti kepada apa nama dia, kesatuan organisasi kerajaan. Kalau kita anti, kita jadi macam orang apa dia, anti-vaksin dan juga kumpulan-kumpulan yang anti dalam kehidupan ini. Akhirnya kita jadi ortodok, konservatif, tidak mampu melakukan inovatif. Seterusnya, kaedah seterusnya, apa nama dia, Al-Khamisatu wal-Ishrun, i'tina'u syar'i bil masalihil ammati awfaru min i'tina'i bil masalil khasa. Yang ini yang barat jadikan satu sistem. Kita mesti kembali kepada sistem pemikiran ini. Pengambilan berat syariat terhadap maslahah ammah tanpa mengira warna kulit, keluarga dan seumpama dengannya, lebih banyak diambil berat berbanding maslahah khasah. So, kita sekarang ni perlu kepada minda melihat kepada jangka masa yang panjang untuk rakyat. Sebab itu dalam isu PKP ini berlakunya kontradik. Nak jaga kesihatan kan, nak jaga ekonomi. So, pelbagai view yang berlaku kontra di kalangan pemimpinan. Saya peribadi, saya mentarjahkan ekonomi di samping menjaga SOP. Tapi apa-apa pun keputusan kerajaan. Ini pandangan saya sajalah. Sebab bila kita tak jaga ekonomi, dia trigger kepada banyak perkara. Banyak. Tapi sekarang ni bila teruk sangat, tak apalah. Itu jalan darurat. Tapi ekonomi ni dia bukan setakat jaga apa nama dia, kehidupan. Tapi jaga nyawa, jaga agama, jaga banyak perkara. So, sebab dia bersifat makro. Dia bukan dia terpencil. Sebab satu Malaysia yang apa dia kita hadapi. So, perlu juga pembina-pembina melihat kepada apa dia sekarang isu pengangguran yang tinggi, isu gaji dikurangkan dan seumpama dengannya dengan kos, living cost yang tinggi, dan ini akan membawa kepada lagi kemiskinan di bandar dan seumpama dengannya. So, maslahah ammah perlu didahulukan ke atas maslahah khasah. Tu'addu hadhihi al-qa'idatu fi asliha min badahiyatil fikri al-bashari. Kalau kita ikut kepada tabiat kaedah ini, dia tidak bercanggah dengan alam tabiat manusia. Mana kalau orang tak cerdik pun, dia ni buta huruf pun boleh fikir cara ni. Sebab itu kita belajar pada minggu lepas, maqasid syariah ini dia terbina di atas maqasid fitrah. So, fitrah kita takkan menolak kaedah ni. Mesti jaga hak orang ramai yang berbanding hak individu. Wa min daruratil al-umranil bashari. Dan di antara keperluan asasi pembangunan kemanusiaan. So, darurat ini apa maksud apa dia? Ad-darurat maknanya benda yang tidak berhajat kepada fikir. Kita hidup-hidup, kita tahu kita boleh makan, kita kena minum, kita kena tidur. Itu dipanggil darurat umran al-bashari. Yang ini bukan darurat ni makna dia yang daruratu tabi'ul mahzurat. Wahia aydan qa'idatun fiqhiyatun. Dalam masa yang sama, bukan setakat dia kaedah maqasid, juga dalam masa yang sama dia adalah kaedah fiqhiyah. Jadi ada kaedah yang boleh jadi dua dalam satu masa. Dalam masa yang sama dia adalah kaedah usuliyah, dalam masa yang sama dia adalah kaedah fiqhiyah. Contohnya al-adatu muhakamah al-urfu qad yakunu qa'idatan usuliyatan wa qad yakunu qa'idatan fiqhiyatan. Kadang-kadang dia menjadi kaedah fiqh, kadang-kadang dia menjadi kaedah usul fiqh. Tapi kena melihat kepada cara penggunaan yang berbeza. Okey, cuma kita tak terang pada hari inilah. Baik. Syai'atan yang tersebar wa musallamatan diterima oleh akal. Musallamah ni maksud dia qadiyah musallamah aqliyah. Makna dia akal boleh terima kaedah ni. Sebab itu syariah, bagi mereka yang mempelajari falsafah syariah dan maqasidiha, perlu juga membaca falsafah Aristotle, Ibn Sina, falsafah Ibn Rushdi, Al-Ghazali.
supaya kefahaman syariah yang lebih luas. Kesilapan ahli syariah kita di zaman kita sekarang tak baca falsafah. So bila dia tidak baca falsafah, dia tidak boleh mengenal pemikiran akal itu dengan lebih mendalam. Walaupun sebagian orang tu tak boleh, falsafah ni haram. Zaman haram, ilmu ni sudah berlalu. Yang menjadi satu masalah kita sedih, masih lagi membida'ahkan ilmu. Ilmu falsafah haram, ilmu mantik haram, ilmu kalam haram. Ini adalah satu ijtihadan ulama yang perlu kita hargai. Ilmu ni sepatutnya kita menghargai. Sebab tu kata Syekh Talib Suwaidan, kerugian orang syariah dia tak baca falsafah. So kita ada falsafah gharbiyah, kita ada falsafah syarqiyah, kita ada falsafah islamiyah. Perlu kita terokai ilmu-ilmu falsafah yang diasaskan dengan ilmu mantik. So bila kita baca ilmu syariah dan falsafah, pemikiran kita lebih tinggi daripada orang yang hanya belajar syariah saja. Baik. Walakin nalaha jawaniba wa tatbiqatin kathiran ma tata'arradu lil ighfal wal intiqas. Wal qa'idatu bi sighatiha al mu'tamadah fil anwan waridatun 'inda Ibn Salam fi qawlihi. Dia kata tapi dari sudut yang lain kaedah ini ada kekurangan. Subhanallah. Sebab kaedah, apa maksud kaedah? Kaedah ini berdasarkan induksi. Maksudnya dia ulama baca setiap spesifik fiqh yang sedia ada daripada bab taharah sampai bab hamba sahaya, dia dapat merumuskan secara analisa ini yang syariah inginkan. Tetapi tidak cukup, perlu lagi ditambah beberapa perkara yang mana Syekh menyebutkan kata-kata Zaid Abdul Salam yang lebih kuat sirah dia. Sirah ni kita namakan sebagai apa dia, apa istilah Inggeris, kita buat satu apa nama dia, macam term-term lah, sirah-sirah apa dia panggil, Rosari. Nanti saya tak jumpa lagi. Itu jumpa lah. Jadi dia punya term dia itu adalah i'tina'u syar'i bil masalih al-ammati awfaru ak aw ak wa aktsaru min i'tina'ihi bil masalih al-khassah wa min aktsari siyaghi al-qa'idah tadawulan al-maslahatu al-ammah tuqaddam 'ala al-maslahatu al-khassah aw tuqaddamu maslahatu al-ammah min 'ala al-khassah. So kaedah ini telah dirumuskan oleh Zaid Abdul Salam. Dia kata syariat sangat mengambil berat tentang maslah ammah dan begitu banyak lebih daripada maslah khasah. Tapi di segi pelaksanaan, subhanallah, dia kata kaedah ini banyak di tata'arradu lil ighfal wal intiqas, banyak kekurangan dan juga lalai daripada orang yang melaksanakan. Kaedah cukup cantik tapi jawani tatbiqat tak dilaksanakan. So, kalau kita tengok di segi teori pragmatism, tak berjaya lah kita dah jaga orang ni, jaga orang ni, akhirnya rosak negara. Dan kita, kalau kita nak baca kehancuran sebuah negara yang maju, kita boleh baca sejarah kerajaan Andalusia, Spanyol. Siapa tak pernah pergi lagi? Sebab kejatuhan yang dikaji oleh pakar-pakar kita, dua perkara asas kejatuhan Andalus. Iaitu Sepanyol adalah pembaziran kerajaan. Yang kedua, kemewahan rakyat. Mana melampau tahap teruk sangat. Bila kerajaan membelanjakan lebih apa yang patut, gaji tinggi dan seumpama dengannya, akhirnya negara itu miskin dan mudah dimasuki oleh musuh. Sebab itu ekonomi sangat penting. Jadi ini perlu dijaga. Kaedah dia jaga, dia sebut dah kaedah menjaga maslah ammah. Tetapi kaedah ni tak dapat dilaksanakan dengan baik. Tata'aradu li'ikfal wal-intiqas. Di segi jawanibnya, laku kekurangan. So perlu diambil berat oleh kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengislahkan negara lebih baik. Kita tengok tatbiqat dia. Muka surat 163. Taqtadil qa'idatu an tu'tiya daulatal islamiyatal al-awlawiyata fi tashri'atiha wa siyasatiha al-iqtisadiyati wal-maliyati wa thaqafiyati lil-masalih al-ammati wa la tahda'u lil-hamalati al-mahmumah allati tarfa'u وتقدس الشعار الحرية والحقوق الفردية
ala hisabil masalihil ammati wa muqawimatil usrati wal mujtama'i wal ummah. Ini yang kita tak boleh layan LGBT ni. LGBT maslahah khasah. Kita mesti melihat pada masa depan umat Islam kekuliah. Yang menjaga identiti dan menjaga syaksiah dia. Kaedah ini memberi ruang kepada daulah Islamiah. Apa maksud mafhum daulah Islamiah? Umat Islam dia ramai. Sebagai syiar dia ada pemerintahnya orang Islam. Itulah negara Islam. Walaupun ada aspek-aspek tak dilaksanakan di sudut pensyariatan. Mungkin undang-undang jenayah tak buat lagi. Tapi kita ada syiar-syiar yang boleh kita laksanakan seperti sembahyang, puasa, haji. Jadi itu cukup untuk melabelkan sesebuah negara itu negara Islam. Jadi berdasarkan penulisan Syekh Ar-Radawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad, semua negara umat Islam dalam dunia ini adalah negara Islam. Jadi tak timbul negara sekular ke apa dan seumpama dengannya. Perlembagaan mungkin sekular macam Turki. Tapi status negara itu kita nak labelkan negara apa? Maka mengikut pandangan jumhur ulama Hanafi, Syafi'i dan majoriti ulama semasa Abu Zahra, kemudiannya Imam Dr. Radawi, kemudian kepada Wahbah Zuhaili, kemudian kepada Abdul Karim Zaidan dan ramai lagi ulama yang menyatakan semua negara umat Islam adalah negara Islam dan membangunkan negara Islam. Slogan untuk apa istilah dia, iqamati daulah Islamiyah, iaitu slogan mendirikan negara Islam. Kerana negara kita adalah negara Islam. Malaysia negara Islam, Indonesia negara Islam, apa lagi? Thailand taklah, sebab dia bukan, memang kita tahu sejarah dia bukan negara Islam. Jadi ini yang penting. Cuma Spanyol ya telah hilang title Islam sebab tak ada apa-apa dah. Apa-apa dipanggil petanda-petanda negara Islam, Syiar pun dah tak ada dan seumpama dengan dia. Sedangkan asalnya adalah negara Islam. So Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj telah membahaskan isu ini. Kalau sebuah negara Islam itu dijajah, ditawan oleh golongan musuh, di mereka memerintah tetapi syiar masih ada, orang Islam masih lagi ada ruang untuk beribadat kepada Allah dan melaksanakan sebarang sebahagian aktivitinya, masih kekal status negara tersebut walaupun dijajah sebagai negara Islam. Sebab subut negara Islam itu dengan yakin. Untuk membuangnya mesti dengan yakin misli. Al-yakin la yuzadu bisyak, kata ulama. So, saling keraguan. Pemerintah dia bukan Islam, macam Mongolia dulu. Tetapi rakyat dia orang Islam, masih sembahyang masjid, masih ada. Jadi, kita nak kata apa? Kita masih katakan dia negara Islam. Sebab al-yakin la yuzalu illa biyakini mithli. Yakin mesti tidak dapat digugurkan melainkan dengan keyakinan yang sama. Adapun syak, orang lain kata begitu, pandangan sebagai ulama yang kata kiwakol, itu kita tidak melayan dia. Baik. Fi tashri'atiha, dalam pelaksanaan persyariatan dan politik yang bersifat ekonomi dan juga kewangan dan juga kebudayaan, thaqafah adalah kebudayaan yang sesuai dengan maslahah am. Dia tidak tunduk kepada tekanan-tekanan. Orang kata apa, golongan-golongan hamlah, bila jamak jadi hamalat. Semua benda bila mufrad dia dibaca dengan sukun, bila dijamak dibaca dengan fathah, macam khutbah Jumaat. Banyak kesalahan dibaca apa, mujibud da'wat, bukan mujibud da'wat, mujibud da'awat. Ha, begitu dia wazan dia begitu, fa'alat. So kalau kita tengok ayat begitu, kena baca fatrah bila dijamakkan. Da'awat, hamalat. Kalau mufrad dia hamlah. Hamlah ni macam kempen lah, kempen-kempen yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu yang mana mengangkat dan mengagungkan syiar freedom. Ini yang dilongkan oleh golongan liberal, golongan LGBT, freedom. Mereka tidak faham, barat sendiri buat satu kajian dan meletakkan kaedah al-hurriyatul mutlaqatu mafsadatun mutlaqatun. Kebebasan mutlak itu adalah kerosakan mutlak. Sebab itu Islam hurriyatun muqayyadatun. Beza. Islam indana hurriyatun muqayyadatun. Kebebasan yang terikat fi iqarin. Macam kapal terbang, dia bebas bergerak di udara.
tetapi dia ada muqayyadah, dia ada highway dia sendiri. Kapal terbang ada highway tuan-tuan, sebab tu dia ada traffic jam dan sebagainya. Kalau kita tengok lewat apa nak landing, rupanya traffic jam. Kita yang tak faham, ada juga nak. Dia punya highway, dia ada traffic light. Ada, cuma kita tak nampak sebab kita tak belajar ilmu angin. Orang yang belajar pilot, dia belajar ilmu angin. Dia ada ruang dia, udara dia. Sebab di udara ni ada tarikan bawah dan tarikan atas. Dia kena control balance. Kalau tak, dia boleh meletup. Dia boleh terhempas. Itu bukan senang ni terbang macam tu. Tak, dia ada laluan dia. Dia ada laluan dia, kena ada izin dia. Kesemua benda tu pun kita baca lah, undang-undang udara. Boleh search Google je, kita baca undang-undang negara. Tesis master pun ada. Ahkamu ta'irah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kapal terbang. Yang melibatkan jual beli, sewa, pramugari. Dan saya ada tulisan saya tentang hukum pilot dan pramugari. Saya buat dalam majalah Al-Ustaz. Boleh rujuk Al-Ustaz yang lama dah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kapal terbang. Yang melibatkan garanti, yang melibatkan insurans. Semua yang melibatkan kematian kalau hangus, terbakar, tak jumpa. Mafqud, yang melibatkan hukum mafqud. Pada kapal terbang tu saja kita boleh create dekat 100 hukum fiqah kalau kita ingin buat taib. Yang mana mereka mengangkat syiar kebebasan mutlak mengatasi maslahah ammah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok di Amerika, saya pernah hadiri undang seminar human right lah. Di antaranya Tan Sri Abdul Hamid lah, bekas ketua hakim negara. Dia membicarakan tentang perkahwinan sama jenis. Dia kata Amerika pada tahun 2010 ada pasangan lelaki memohon ke mahkamah untuk berkahwin. So hakim tolak sebab dia kata perkahwinan mesti berpasangan, maksud lelaki dan perempuan. Kamu ni lelaki dengan lelaki. Maka tahun 2010 ditolak. Maknanya Amerika pun faham. Tapi saya dapat maklumat daripada yang sistem Islam ni, pada saya ada sesi pendapatan dengan mereka sistem Islam. Dia kata 2012 dah tukar lah. Dah bagi dah. Rupa-rupanya itu tekanan politik. Begitu juga berlaku di Holland. Pada permulaannya menolak LGBT. Akhirnya bila ditekan oleh golongan terpencil ini sebab faktor undi dan sebagainya, mereka meluluskan. Tapi fitrah mereka sebenarnya menolak konsep LGBT. Jadi kita tak boleh mengganggu masalah ammah. Kemudian pembentukan mekanisme utama keluarga, usrah dan masyarakat dan ummah perlu dijaga. Maknanya pemimpin kerajaan dan juga macam BNM, JAKIM, semuanya banyak melihat kepada makro. Mungkin dari segi individu kita haruskan, tapi untuk apa nama negara tak boleh. Saya bagi contoh je. Isu family planning untuk keluarga bolehlah. Maknanya dia bila dia zaman saya pandemik kan. Boleh. Zaman pandemik ni boleh buat perancangan keluarga sebab faktor duit, faktor-faktor yang cukup banyak. So itu di antara mubarirat, alasan-alasan yang boleh kita jadikan sebagai seorang tu nak buat family planning. Baik. Kerajaan boleh buat tak dasar? Satu keluarga, dua orang anak. Kerajaan tak boleh. Jadi ada benda individu boleh buat, kerajaan tak boleh buat. Okey, ada kerajaan apa nama dia tak boleh buat, individu boleh buat. Jadi kadang-kadang dihukum berlaku sedemikian rupa. So kita masuk ke kaedah seterusnya, kaedah sadis zara'ah. Sadis zara'ah ini kaedah yang mana memang penting untuk pemerintah dan juga mereka yang mempunyai wilayah, ibu bapa dan juga seumpama dengannya. Iaitu asal dia maslah. Saya ringkaskan saja. Kaedah syahiratun jiddan, masyhur. Semua orang guna kaedah sadis zara'ah, tapi jangan terlampau luas sangat. Semua sadis zara'ah. Saya ada cerita hikayat di Mesir dulu. Sebagian daripada sahabat-sahabat kita ni, Masya Allah, dia warak. Baguslah. Kita sangat hargai. Sebagian mereka tak bagi orang perempuan nak lift duduk sekali dengan lelaki. Sebab dia kata sadu zara'at. Nanti takut buat maksiat. Kalau dia faham lift tu, lift tu sat je. Dalam beberapa minit saja. Tak sampai minit kadang-kadang tu. So, tidak berlaku halwat. Itu dia panggil salah faham terhadap definisi khalwat. So disebabkan sangat takut maksiat, sampai kalau orang lelaki ada dalam lift, orang perempuan tak boleh naik. Oh macam tu pening. Macam tu tak boleh buat apa lah. Orang perempuan kena tunggu kami naik semua dulu. Dan juga sebahagian daripada orang terdahulu tak bagi hantar apa nama dia orang perempuan ke sekolah konven dan sebagainya. Zaman tu itu betul. Yang tu bagus. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Ada pengajian Islam pun dah ada. Semayang pun semua dah ada. So
Kadang-kadang sadar zarak digunakan pada tempat yang betul, kadang-kadang disalahgunakan sehingga menutup semua pintu haram, pintu halal. Sebab itu kaedah sadar zarak ini perlu digunakan ketika betul-betul. Ya, musyrik itu semua ialah kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu, kalau ada dekat nak musyrik apa kan. Baik. Yang dipanggil sebagai apa? Dipanggil pandang jauh. Jadi bila kita terlampau sangat, perlu orang yang mempunyai kuasa, mufti, qadi dan seumpama dengannya, kalau kita nak buat sadu zara'at, kena pastikan keburukan itu betul-betul berlaku. Tapi kalau samar-samar, tak boleh. Dalam contoh muamalat, kalau kita pegang sadu zara'at, kita sewa rumah kepada orang bukan Islam, kita bimbang dia mau masuk arak, nanti dia buat naik kelab, maka tak boleh sewa lah kepada orang Islam. Tapi syariah tidak bermuamalah macam tu. Sebab kita tak dituntut siasat macam tu. Kita, dia kata nak duduk di rumah tu. Dia bawa arak ke dia bawa itu tugas dia lah. Itu bukan, kita tak terlibat. Ha? Discharge by performance lah. Kita ada selesai dah. Cuma kita, kalau kita tahu, kita boleh nasihat lah. Taklah perlu kita batalkan kontrak. Tapi bila tamat, kita tak sambung lah. So, sebab syariah tak boleh lah terdiri di atas awham saja. Ada sikit ni, kita dah takut dah. Tak boleh, kita kena mesti lihat kes satu persatu dan kita mesti kaji. Kalau kita buka luas pintu sadu zara'at, maka tak boleh nak buat apa. Orang perempuan pun tak boleh berjabat. Takut orang mengorat, takut orang kacau. Macam tu tak kerja lah orang perempuan. Wa khasatan fi majalil fiqhi al-usuli, khusus jadi dalam apa medan fiqh usufi. Waqad tanawalaha adadun minad darisin, ini tak apa, ulama bincang apa-apa semua ni, kita orang kata apa, dalam tesis, dalam perbincangan ke semuanya. Jadi apa dia punya pengunjung dia, wa min qadimin yatanawal usuliyun wa yudrijunaha dimna mabahith adillah syar'iyyah. Sebagian ulama usul seperti Imam Qarafi, dia masukkan juga di dalam sebagian adillah syar'iyyah. Wayaqtaribuha al-fuqaha qa'idatan fiqhiyatin. Sebagai ulama seperti masyayikh kita di Al-Azhar, seperti Syekh Dr. Fatah Syekh, dia menganggap sadu zara'at bukan dia usul, dia bukan adillah, tetapi sebagai kaedah saja. Apa maksud kaedah? Boleh digunakan sebagai pentarjih, tapi dia tidak dalil. Dan itu pandangan yang saya rasa kuat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak menjadikan sadu zara'at sebagai satu dalil. Tapi boleh jadi sebagai kaedah. Kaedah, okey. Kita terima sebagai dalil, tidak. Kita berhujah dengan adillah yang sedia ada. Okey. Tapi itu pandangan peribadilah. Baik. Wa ahlul maqasidi yunazi'unahum fiha wa ya'tabiruna anfusahum ahqa biha wa ahlaha. Golongan maqasid dia kata, mereka berbincang dan menganggap diri mereka yang layak tentang isu ini. Oh, kami orang maqasidi. Tak ada istilah maqasidi ke apa semua. Maqasidi ni dhimna ilmu usul fiqh. Siapa yang faham usul fiqh, dia akan faham maqasid. Tapi kalau dia hanya faham maqasid, celau. Kefahaman maqasid tanpa usul fiqh dan fiqh melahirkan kecelaruan. So, perlu framework jelas. Saya ada fiqh, saya ada usul fiqh, saya ada maqasid. Nanti, kalau hanya maqasid, habis. Fiqh yang ditulis berjuta-juta masalah nak pergi letak ke mana? Apa kita ada maqasid? Maqasid ni bagus. Kita boleh letakkan pada semua benda. Maqasid jalan raya, maqasid laut, maqasid bi'ah, maqasid. Macam-macam maqasid kita boleh letak. Tetapi jangan lupa fiqh di dalamnya. Fiqh ni yang akan menampakkan kecantikan maqasid. Dan maqasid ni yang memandu fiqh. Jadi tidak boleh dipisahkan fiqh dengan maqasid syar'iyah. Fahiyya wa syaqiqatuha, kaedah dia ialah lawan dia, adik-beradik kembarnya ialah qa'idatu fathiz zara'at. Kalau kita ada menutup sadu zara'at, kita ada fathuz zara'at. Iaitu benda itu mungkin tak elok ataupun benda itu harus kita wajibkan. Kita membuka laluan-laluan pintu untuk menjadikan dia halal. Ya betul, bank ini mungkin ada syubhat-syubhat. Tetapi maslahah dia sangat bagus. Jaga dia orang. Melabu dia orang. Urus dia orang. Jadi masalah dia besar. Tak payah kita nak kata haram. Sebagai golongan yang minggu lepas yang bertanya. Jadi kita menggunakan kaedah fathu zara'i pada bank ini yang sesuainya. Fathu zara'i membuka jalan untuk halal. Bukan sadu zara'i menutup pintu daripada halal kepada haram. So ini di antara benda-benda yang perlu diteliti
dan boleh buka kitab yang saya rasa bagus, yang ringkasan untuk baca bagi tepat tentang kaedah Sadu Zara'i, iaitu kitab Amali Dilalan oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia ada satu bab yang dia bahaskan tentang Sadu Zara'i dan ada dawabit-dawabit yang perlu dibaca oleh ahli syariah dan para pelajar syariah. Baik. Tu'abbarani an tawajjuhil maqasidil maslahi tashri'i islami wa li fiqh islami. Yang mana ini dia apa dia tu'afan tu'abbirani, dua kaedah ini dia mengibaratkan, dia menunjukkan, dia menceritakan tentang hala tuju tawajjuh maqasidi yang bersifat maslahi, maksud maslahah ammah terhadap pensyariatan Islam dan fiqh islami. Di sana ada beza asy-syari'ah dengan fiqh. Asy-syari'ah maksum dia adalah datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, tetapi fiqh adalah pemikiran manusia. So bila pemikiran manusia, dia menerima penambahan dan dia menerima kecantikan. So kena bezakan fiqh yang bersifat ijtihadi, syariah yang bersifat wahyu. Saya bagi contoh mudah saja. Sembahyang lima waktu adalah syariah. Takbiratul ihram adalah fiqh. Sebab kata Imam Abu Hanifah, kita boleh takbir sembahyang dengan kalimah yang lain. Allahul Azim. Ha, sah. Kalau kita mengikut pendapat Abu Hanifah, takbir dengan Allahul Azim sah. Kerana dia mempunyai maknanya hampir sama dengan Allahu Akbar. Baik. Wal qa'idatani ma'an. Kaedah dua-dua ini. Wa qa'idati saddi akthar. Tapi kaedah Sadu Zara'i ini lebih banyak digunakan. Min qawa'id siyasati tashri'iyyatil 'ammah, daripada sebahagian besar daripada kaedah politik, kaedah pentadbiran tashri'iyyah yang umum, allati yarji'u amruha ila wulati al-umur wa li hay'atil ifta'iyyatil 'ammah. Yang mana benda ini perlu rujukan kepada pemerintah dan juga badan-badan fatwa. Tadi saya ditanya di TV9 itu tentang pemain-pemain bola waktu latihan, dia boleh tak buka puasa. Jadi saya tidak jawab soalan itu, saya suruh refer kepada mufti setiap negeri sebab benda itu perlu kepada penjelasan yang lebih detail, keadaan latihan pukul berapa, betulkah mereka ni tak larat dan seumpama dengannya. Banyak persoalan-persoalan yang perlu kita tahu. Sebab apa ditanya umum begitu tidak boleh. Sebab ini melibatkan negara, melibatkan negeri. Sebab pemain bola negeri ini dia profession, dia melibatkan gaji, dia melibatkan training, dia melibatkan kontrak dan seumpama dengannya. So kita kena mendalami isu dulu baru kita boleh menjawab fatwa. Takut nanti kita sebut apa boleh, dia membuka ruang, habis pemain bola kampung pun buka. Tapi pemain bola kampung tak boleh buka lah. Mereka tak ada, bukan profession, itu memang waktu petang saja. So ini di antara benda yang boleh dibawa oleh apa dia, kerajaan dan juga badan-badan fatwa dalam nak menguruskan perkara. Benda tu halal tetapi dia membawa kepada keburukan, boleh menggunakan kaedah Sadu Zara'i. Baik, walan akifa 'inda al-hijaj al-usuli hawla qa'idat Sadu Zara'i wa makanatiha fi at-tashri' Islami. Aku tak mau bahas panjanglah tentang penghujahan ni sebab buku ni bukan nak bincang pasal itu, kita nak bincang tentang maqasid at-tashri'iyah, maqasid syariah. Baik. Kemudian kita tengok tatbiqat dia. Tatbiqat dia ada tak? Adillah dia tidak ada. Contoh cukup banyak saya bagi dah yang tadi. Jadi contoh yang ada dalam hadis ya. Kita tengok cerita hadis yang banyak yang boleh kita baca. Jadi apa dia, contoh-contoh yang saya telah bagi tadi tentang muamalat, contoh yang ulama guna iaitu seperti adakah kita boleh jual pisau kepada pembeli takut dia bunuh orang, adakah kita boleh jual anggur kepada pemilik kilang arak, adakah dia nak, katalah kilang arak nak beli kat kita buah anggur, adakah dia nak beli anggur tu untuk dia perah arak ataupun untuk dia minum. Ha, sebab itu bila timbul ihtimal macam tu, Syafi'iyah kata sah. Tapi kalau confirm dia ni berdosa, tapi angkat itu sah. Tapi kita di peringkat negara itu termasuk dalam SNC lah. Dan kita tahu memang kita tak akan benarkan buat financing dengan mana-mana syarikat lah. Retau dia takdim, dia kilarak dan sebagainya. Kita tak boleh memberi financing kepada mereka kerana bercanggah dengan konsep syariah. Seterusnya, kita ambil rehat 5 minit semua bagi suara dah. Kita bagi masa kepada pendengar. Ini bulan puasa.
Jadi suara saya ni sikit, ambil 5 minit boleh. 5 minit tuan-tuan senaman sikit. Siapa yang kalau perempuan boleh, kalau dia tak cuti tak puasa bolehlah makan. Tapi saya nak ambil masa sat, ambil tenaga 5 minit. Okey.
Okey, kita sambung lagi insya-Allah. Kaedah seterusnya, fathih dzara'i'. Ada tesis master, boleh cari, boleh tengok dekat Google yang bahaskan. Fathih dzara' ini juga dibahaskan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam bila dia menyatakan qad takunu, kadang-kadang maslahah didahulukan ke atas mafsadah. Idza kanatil maslahah a'zama, apabila maslahah lebih besar. So, saya bagi contoh jelah. Dalam kehidupan kita ni mana ada kita tak buat dosa? Ada. Jadi ulama bagi contoh. Seorang tu dia buat kapal. Ni Imam Isnawi bagi contoh. Dia buat kapal tapi salah satu kayu kapal tu daripada curi. Rosbun tak curi, dia rampas lah. Tapi bahasa kita tak ada. So, dipasang buat dia punya boat. Sampai di pertengahan jalan, dia nak bertaubat. Dari segi fiqah, bila kita rosbun, bila kita bertaubat, kita kena kembalikan barang tu kepada tuan dia. Kepada malikiha. Tapi masalah yang tengah laut. Nak buat macam mana? Nak teruskan ke? Nak patah balik? Nak cabut? Qala'a? Tidak. Teruskan. Sampai ke penamat. Sebab kalau kita berhenti tengah jalan, api tenggelam habis orang. Walaupun ada mafsadah di situ. Di sinilah kita istimbatkan. Oh, kadang-kadang masa kita belajar dulu, adalah mengaji kecoh-kecoh. Ini bukan nak menggalakkan, ini contoh. Contoh. Pak Isal tiru. Jadi kita pun pandai. Setengah-setengah. Ada yang kita tiru, ada yang kita tak tiru. Dan kita pun dapat jawatan pun dah elok dah. Dapat jawatan dah elok dah, tiba-tiba kita insaf. Jadi, saya ni nak letak jawatan ke nak teruskan? Kalau kita tengok masalah kita pun tak pernah pecah, mana kita masa kerja tu buat kerja baik, kita teruskan lah. Sebab kalau kita nak patah balik cerita lama, pakai harum macam itulah. Dan kita kena bertaubat nasihat. Kalau ada hak-hak orang lain, kita bagi. Dan banyakkan sedekah. Itu contoh dia. Sebab kehidupan kita ni kadang-kadang awal tu tak bagus. Ujung tu tiba-tiba nak bertaubat. Dia macam artis sekarang ni lah. Saya tak bincang teliti pendapatan mereka sebab kena tengok apa program yang mereka buat. Sebab pendapatan artis ni kalau ikut mazhab 4 memang tak sah. Sebab mereka pendapat dalam mazhab Syafi'i, ijarah ke atas rinak tidak sah. Ijarah untuk menyanyi, berlakon tidak sah. Tetapi zaman sekarang ni ia adalah profession yang memang besar. So kita tidak haramkan. Maka kita luaskan konsep ijarah kepada sah ijarah, ambil penyanyi, nasyid, berlakon apa semua. Dan servis-servis perkhidmatan yang hebat. Jadi cuma lagu tu kena check. Depa punya lagu apa? Music, irama, kalau dandut memang confirm haram lah. Dandut dengan gelek dia dan sebagainya. So pendapatan dia buat lagu dia semua haram. Sebab itu menjadi masalah dalam pengiraan zakat juga. Tapi saya kata ambil lah. Siti Haliza pun banyak zakat ya. Dekat PPZ pun dia bayar. Dekat zakat Pahang pun dia bayar. Tak tahulah Kedah ada tak. Hati-hati bayar dekat zakat Kedah. Jadi muskilah mereka, kita kena tengok. Filem tu filem apa? Penunggang agama. Kira on lah. Tapi kayak gangster dan macam-macam. Ada nightclub lah. Ada aksi macam agak seksi sedikit lah. Ada humor lah. Ada ganas. So benda itu yang perlu ada panel syar'i. Sebab kita tak boleh haramkan lakonan, dia adalah seni. Kita tidak boleh haramkan filem, tak boleh haramkan teater. Tapi perlu dijaga dengan baik sehingga kita mampu bagi financing. Sekarang ni saya tak dengar mana-mana bank bagi financing kepada syarikat hiburan. Ya. Saya tak pastilah ada tak? Belum ada lagi kan? Masih dalam perbincangan. Dia masih dalam perbincangan tapi belum ada lagi. Sedangkan syarikat-syarikat hiburan sudah berminat untuk buat financing dengan apa bank-bank yang mana lesen mereka adalah syariah. So benda ni boleh ada ijtihadat. Dan saya bagi saya, bank perlu masuk kerana dia boleh bagi guideline yang lebih baik kepada syarikat-syarikat yang ambil pinjaman daripada kita. So, tapi benda tu ijtihadat bergantung kepada setiap SC lah. Yang mana mereka baca paper tu, mereka faham filem dan sebagainya, mereka yang ada hak untuk berfatwa. Ini cerita saja. Baik, ini dia panggil kaedah. Fathu zara'at, kita buka maslahah. Walaupun benda tu dalam tu dia ada sikit keburukan. Mungkin orang tak pakai tudung. Contohnya pekerjaan seperti pramugari, pembaca berita,
Sebaiknya mereka ataupun sebahagian daripada mereka tak pakai tudung. So, kita boleh tengok TV tak? Para ulama mengharuskan sebab niat kita tu bukan nak tengok dia, kita nak membaca berita. Cuma kebetulan dia tak pakai tudung. Itu soal dia lah. Di sini kita melihat jangan tak semua benda apa dia yang haram itu dia trigger kepada pembatalan. Jadi void, tidak. So, kena tengok kontrak dia macam mana, macam pramugari. Tak kira kita nak kata kerja pramugari haram. Walaupun dia pakai seksi. Tapi kita minta lah lepas ni, dah jadi pandemik ni, pakai elok-elok lah. Tapi sumber pendapatan dia, biar di nazar, tanpa melihat kepada pakaian dia. Adakah sumber pendapatan dia haram? Kalau dia haram, dia tak bayar zakat. Itu poin dia. So, di sinilah perlu kepada ijtihadat-ijtihadat yang mana penting melihat kepada tabiat kontrak tersebut. Dia hanya kontrak servis. Tak sebut arak, tapi bila dia sebut arak, dia kenalah bersihkan duit dia. Tapi dia kontrak mereka ni servis serve kepada customer, jaga hak barang-barang kapal terbang dan jaga perkhidmatan bagi elok. Itu dalam kontrak. Tapi saya tak pasti, yang saya tahu tak disebut pun kontrak bawa arak dan seumpama dengannya. So essential contract tu tak ada arak dan seumpama dengannya. Jadi pekerjaan itu harus, cuma akan dibincangkan pula musafir tanpa mahram. Kalau dekat domestik pergi Kuala Lumpur, Kedah, tak ada jadi isu sangat. Tapi pergi ke Amerika, pergi luar negara dan seumpama dengannya, kalau kita contohnya kita fatwa haram, adakah kita kena insihab semua pekerja pemugari? Jadi apa pula jadi pada penerbangan kapal terbang? Sebab dalam pekerjaan macam tu orang perempuan juga diperlukan, sebab ada passenger yang perempuan dan seumpama dengannya. So mesti kita teliti fiqh case by case, satu persatu. Cuma kadang-kadang orang tak berani nak bincang, takut dia mencetuskan pergaduhan dan juga salah faham. Tapi kita sebagai fuqaha perlu masuk campur benda ni sehingga mereka tahu yang mana halal yang mana haramnya. Taib. Qa'idah fata'i zara'i nasa alaih al-qarafi fi bisarahatil aibarah dalam kitabnya, dia tak sebut di sini, saya rasa kitab yang disebut dalam kitab At-Tanqih adalah ringkasan kepada kitab Al-Mahsul oleh Ar-Razi, iaitu kitab mazhab Syafi'i. Tapi dia Maliki, biasalah, dia kritik jugalah. Ataupun kitabnya Nafa'isul Usul Syarhul Mahsul, iaitu 9 jilid besar, dia mensyarahkan kitab Al-Mahsul oleh Imam Ar-Razi. Ar-Razi adalah Syafi'i tetapi dia Maliki. Ini menunjukkan pertukaran ilmu dan budaya. Sangat bagus. Kita sekarang ni nak belajar dengan mazhab kita saja tak? Kita kena belajar mazhab Maliki, kita kena belajar mazhab Hanafi, kita belajar mazhab Hanbali, kita belajar mazhab Syafi'i. Berlakunya tabadu saqafat, pertukaran ilmu dan juga kefahaman. Ini satu benda yang penting. Baik. Kama sayati fi kalamihi qariban wa huwa aktsaru man ya'tana bihi wa nabbaha 'alayha. Mengikut kajian Syekh Raisuni, Imam Qarafi yang paling banyak tekankan isu ini. Ya. Muka surat ni 175. Kita habis, masya-Allah. Kaedah siasat. Untuk maklumat, minggu depan saya akan baca laju dulu setiap kaedah tanpa menerangkan makna. Kita baca sampai habis semua kaedah, kemudian kita akan pilih. Tapi penutup saya akan baca kaedah penutup. Sebab kita 80 tu kita tak kata terang semua. Kalau terang semua, ni bukan 4 kali ni, kena ada 8 hingga 10 kali. Ya, tapi saya akan baca semua secara laju untuk ambil baris dulu, kemudian kita akan pilih daripada kaedah-kaedah apa nama yang penting untuk kita bahaskan. So waqad sabaqahu ila taqriri ma'nahu wa darbi amsalatiha al-mansusati Syekh Ibnu Abi Salam. Dia hak Maliki, belajar dengan guru dia Syafi' Ajdah Abi Salam, lebih awal daripadanya menaskan secara mabda basic. Wa adraja, dia masukkan tahta bab al-af'al lu, dia baca dengan dipanggil i'rab hikayat. Saya kena baca babu pada tahta babi af'alilah. Tapi sebab dia ni tajuk, bila tajuk ni macam kita sebutlah qara'tu surata al-fatihatu. Dia macam begitulah. Lepas tu dia baca al-fatihatu. So dia panggil i'rab hikayah. Kita kekalkan
tajuk dia tidak ubah, tapi mahal dia baca dengan bawah majrur fi mahalli jarin apa dia mudhaf ilaih. Baik, al-af'alul mustamilatu, perbuatan-perbuatan yang mengandungi apa dia alal masalihi wal mafasidi, ada dua wajah, baik pun ada, buruk pun ada. Bab yang mana walaupun ada dua-dua tapi kita memilih maslahah ke atas mafsadah. Macam cukai zaman sekarang ni, memang ramai ulama kata cukai haram, bukan kata sikit, tetapi berdasarkan keperluan apa semasa kerajaan sangat memerlukan cukai. Ini secara umum dah, besar kecil tu kita kira lain, tapi prinsip cukai itu memang mula-mula tak elok, tetapi zaman sekarang ni keperluan sangat tinggi untuk pembayaran gaji pegawai kerajaan daripada PM sampai ke bawah. Yang saya dapat maklumat tu tahun berapa, 2017 ke 18. Setahun saja kerajaan belanja lebih daripada 70 bilion untuk gaji sahaja. Guru takmir pun dekat 1000 juta, dekat 1,700 juta. Itu guru takmir seorang Malaysia, 700 juta. Lepas tu ada orang kata cukai haram. Macam mana nak bayar gaji ni? So, di sini kita katakan walaupun ada ulama kata haram, tapi maslahah dia secara data sangat. Kalau tak, kerajaan nak bayar macam mana? Perbelanjaan kita semua tinggi-tinggi. Bila kita ajak zuhud, dia berkata mana boleh zuhud. Zuhud bukan pada duit. Ha, jadi macam tu pula. Tapi semua nak gaji tinggi. So, bila nak gaji tinggi, perlu ada cukai lah. Ha, cuma kita perlu cukai. Jadi, kita sebagai ulama syariah, jangan berdebat lagi isu haram cukai tu. Kita berdebat dari sudut kadar cukai yang sesuai, yang munasabah setiap zaman dan kawasan. Tapi kalau dibincang haram cukai, loh. Kita ada zakat dah. Zakat di Malaysia tak sampai 3 bilion. Campur 14 negeri. Paling tinggi Selangor 800 juta. Wilayah 500 juta. Kedah 200 juta. Pahang dekat 200 juta. Perlis 200 juta lebih. Perak tak sampai 200 juta. Campur-campur ada dekat 2 bilion. Macam mana nak tampung 2 bilion? Jadi ini kita kena faham dia punya apa dia framework kehidupan moden. Banyak kehidupan moden ini, dia bukan bercanggah dengan dulu dari sudut tabiat, tapi dari segi sistematik organisasi pentadbiran saja, tabiat sama saja. So ini di antara benda yang kita perlu faham, benda-benda yang lampau. Baik. Kita tengok contoh-contoh lah untuk kita tengok masa kita suntuk kita nak buka soalan. Ah, jadi Abdul Salam pada muka surat apa nama dia 181. Disebut pada apa nama dia contoh yang kelima, al-kizbu ataupun al-kazibu. Boleh baca dua, al-kizbu ataupun al-kazibu. Mafsadatun muharramatun, benda yang buruk dan haram. Illa ayyakuna fihi jalba maslahatin aw dar'a mafsadatin, melainkan ada masalah yang besar kita boleh tipu untuk menyelamatkan keadaan. Fayajuzu taratan wa yajibu taratan. Ha, ini orang salah faham. Aslu zatil kidhib, kidhib itu memang dusta, tapi bila ternyata pendustaan tersebut membawa kepada pendamaian, kita dapat mendamaikan dua orang yang bergaduh, dapat mendamaikan suami isteri. Kita kata suami kamu tu sebenarnya sayang kamu, padahal tak sayang pun. Akhirnya dengan tipuan tersebut mereka berdamai. Sebab itu istilah novel tiada rahsia antara kita itu adalah istilah kiri. Itu memang bohong semua. Sahabat-sahabat jangan percaya pada novel. Novel ni kita belajar untuk create bahasa. Tapi untuk percaya jangan. Kehidupan kita yang kita kena hadapi. So kadang-kadang kita dengan isteri terpaksa kita corner sikit, tak corner dia jadi bergaduh teruk. Walaupun kadang-kadang suami tu dah tak sayang dah, biasalah bila dia makin tua makin kurang dia sayang tu, dia kena ubah sayang pada cara yang lain. Jadi bila isteri tanya sebut bila sayang sebesar langit dan bumi, tak ada masalah kerana dia mendatangkan masalah. Dia kata cantik dah umur 70, tanya abang saya cantik tak? Cantik pun tak apalah, kira halal lah. Ha? Walaupun dah umur 70 tahun. Walahu amsilatun, dia ada contoh. Dan ni agak mengejutkan ramai orang bila orang kata burung ada haru juga. Ya. Sebagai ulama dia tak sebut burung, dia sebut tauriah. Tauriah. Dia tak mau guna istilah burung, dia sebut tauriah. Ayyakdiba li zaujatihi li islahiha wa husni 'ashratiha fayajuzu.
sebab nak memulihkan hubungan dia dengan isteri dan mengelokkan hubungan. Yalah, kamu ni Masya Allah cantik seperti bulan. Pada isteri dia, tak apa kata tak baik contoh dah. Cukup teratur dulu. Li'anna kubhal kidib alladhi la yadur wa la yanfa'u yasir. Sebab keburukan, walaupun bohong tu buruk, tapi dia sikit sangat. Baby kita, sebab tu kalau isteri tak berkenan kat suami, tak sayang kat suami, tapi dia tengok ada masalah anak, bohong pilah sayang suami. Walaupun hati dia cukup benci. Sebab masalah rumah tangga tu lebih baik. Ini kalau dia mau duduk lagi lah. Itu cerita dia. Kalau duduk tengok novel dengan drama, lepa tu semua pergi cerita. Kesilapan pasangan sekarang ni, saya tak pandai banget, tapi cerita segi faktor lah. Tak perlu cerita rahsia pada pasangan. Contoh dia pernah terlanjur dulu masa dia muda. Pergi cerita, bergaduh lah. Benda tu kita tutup aib. Kalau berkahwin, berkahwin cara biasa. Makna dia tipu dah sikit. Kata jatuh basikal ke, apa dia, teraksiden ke. Jadi benda-benda macam tu tak perlu betul bendul. Dan itu kadang-kadang berlaku. Bergaduh sebab isteri dia cerita-cerita lama. Pergi cerita pula boyfriend lama pun tak boleh. Tak perlu cerita benda tersebut. Kerana kalau suami ceritanya pernah bercinta tak? Tak pernah bercinta. Tak ada masalah. Pergi abang. Abang dah 30 kali gagal bercinta. Tu dia. Habis duduk elok-elok. Hari ni makan nasi kat kedai. Nasib PKP. Duduk di rumah je lah. Fa idza tadammana maslahatan, kalau pembohongan tersebut mempunyai maslahah, tarbu ala qubhi, yang lebih besar daripada keburukannya, ubihal iqdamu alaihi, boleh kita berbohong tahsilan litilkal maslahah, untuk mendapatkan maslahah. Tapi dia bukan selalu benda yang bila diperlukan. Wa kadzalikal kidhbu, hukum yang sama berdusta untuk mendamaikan orang yang bergaduh, lil islahi bainan nas, wa huwa aula bil jawazi li umumi maslahatihi, lebih aula diharuskan sebab umum dia lebih maslah dia lebih umum, lebih komprehensif. Sebab itu yang katakan belajar fiqh. Sebab itu Syekh Mustafa Zarqa rahimahullah dia kata pun ilmu yang awal wajib dipelajari selepas kita beriman dengan Allah lah ialah ilmu fiqh. Kerana dia sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dengan itu Alliance Islamic Bank kita buat benda ni. Kita tak ajar ilmu yang lain, kita ajar ilmu qawaid syar'i. Kerana dia diperlukan oleh orang atasan, orang pertengahan dan orang bawahan. Sebab tu ilmu yang paling serve masyarakat adalah ilmu fiqh. So belajar ilmu fiqh. Kemudian nak belajar tasawuf, belajar apa-apa. Kemudian insya-Allah. Insya-Allah taala. Begitu juga isu-isu mendusai orang zalim. Dia nak bunuh seseorang, ada boleh baca sendirilah. Dia nak bunuh seseorang, kita nak selamatkan, kita habaq, kita tak tahu dia ada di rumah kita. So itu di antara juga pembohongan yang mendatangkan maslahah. Ada orang tanya, kalau tipu tak biar cukai macam mana? Itu saya tak jawab. Tipu data, itu tak ada jawab lah. Okay. Baik, kita dah selesai. Ada lagi? Baki? Dah habis lah? Kita buka soalan lah. Mengajak? Okay. Bab ar-rabi' qawaidul muwazanati wa tarjihi bainal masalih. Kaedah kita mempertimbangkan masalih. Maksud masalih ni, ya? Yeah? Empat lah. Tak soal 385. Kalau ada soalan, tangguh sat. Eh? Sat je. Nak baca satu dua. Baik. Ini di antara kaedah kita menimbangkan kebaikan dengan kebaikan. Selalu orang fikir di antara kebaikan dan keburukan. Tetapi di sana ada fiqhul awlawiyat yang dinamakan oleh sebagai ulama, seperti Syekh Qaradawi. Dinamakan sebagai at-tawazun bainal masalih, iaitu kita nak menimbang yang mana lebih baik di antara kebaikan dan kebaikan. 180. Ya. Kaedah yang pertama, ini kaedah yang diberikan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi yang penting kita faham. Jinsu fi'lil ma'muri bihi a'zamu. Maksudnya maslahatan a'zamu min jinsi tarkil manhi anhu. Selalunya saya rasa ini cuba ubah pandangan kita. Selalunya orang nampak mafsadah itu diutamakan. Sebenarnya dalam syariat the kind of ma'mur itu lebih bagus kalau kita buat daripada kita membuang keburukan. Dari segi fadilat pahala, buat kebaikan itu jinsun dia itu melakukan ketaatan itu lebih afdal daripada meninggalkan keburukan.
Sebab itu dalam latihan kebaikan, jangan kita ajak orang tinggal, ajak orang buat, lama-lama dia tinggal maksiat. Kaedah ini dikreat oleh Ibn Taymiyah memandangkan maslah buat itu lebih baik. Sebab itu kita kata cegah kemungkaran buat dakwah walaupun kita tak sempurna. Kerana jinsun dakwah itu lebih baik daripada kita duduk saja. Orang kata anak berdakwah apa, hang tak berubah. Tak. Kita kena berdakwah, kita kena ngajak walaupun kita tak sempurna. Maudhi'u hadhihi al-qa'idati i'tana bi Ibn Taymiyah rahimahullah wa atala nafasa. Dia maksud dia cerita panjang sungguh. Fi bayah ni dalam dia punya majmuk al-fatawi. Sebutan yang asah adalah al-fatawi ala wazni mafa'il. Tapi yang masyhur orang sebut fatawa. Tak apalah, kita ambil luah da'ifah. Wal istidalilahu wa radhi ala man yukhalif. Dia berhujah dengan kuat dan dia menolak pandangan yang mengatakan jinsu al-ma'mur al-manhi anhu lebih afdal daripada, lebih a'zam daripada jinsil ma'mur. Waqad harra dhalika mabhatan nafisan wa tawilan. Dia bincang benda ni dengan begitu panjang dan detail, bernilai. Qa'idatu fi anna jinsa fi'lil ma'muri bihi a'zamu min jinsi tarkil manhi anhu. Wa anna jinsa tarkil ma'muri bihi a'zamu min jinsi fi'lil manhi anhu. Wa anna mathubata bani Adam ala ada'il wajibati a'zamu min mathubatim ala tarkil muharramat. Allah. Wa anna uqubatuhum ala tarkil wajibat a'zamu min uqubatim ala fi'lil muharramat. Subhanallah. Kaedah ni mengubah minda kita. Bahawa jenis kebaikan ini lebih besar pahala fadilat daripada jenis keburukan. Dan meninggalkan arahan lebih besar keburukannya daripada melakukan apa daripada meninggalkan keburukan. Daripada melakukan keburukan. Maksudnya meninggalkan kebaikan lebih besar daripada melakukan keburukan. Subhanallah. Pahala orang yang buat ketaatan lebih besar pahalanya daripada orang meninggalkan benda haram. Kita duk nampak darul mafasid itu. Tak semua dalam keadaan sedemikian rupa. Kaedah ini kita katakan pelaksanaan bank, pelaksanaan apa-apa industri yang ada kelemahan itu lebih baik daripada kita tak buat langsung. Nah, kita bersama kita. Indana qa'idah tu. Bulhatu burhanakum. So, ini di antara benda yang world view yang bagi saya ahlu syariati wa tulabuha, pendidik, pelajar syariah, perlu ada kitab ni. Kitab ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil daripada Ustaz Faizul. Belilah tuan-tuan tak rugi. Sebab dia membina semula pemikiran. Baca. Mungkin baca dengan saya, kurang faham lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sampai kita faham betul-betul. So kita adalah min khilal qira'ah bersama. Kalau ada siapa-siapa yang nak membantu kefahaman, boleh. Kita tidak ada masalah. Sebab ilmu ni adalah musytarakah. Kita berkongsi. Baik. Thumma afada fil bayan ila akhirilah. Baik. Makna kaidah kita baca sikit. Umdatus syari'ati kama huwa ma'lum hiya al-awamiru wan nawahi. Asas dalam syariah adalah pada semua arahan Allah dan Rasul dan larangannya. Sebab itu dalam Al-Quran, arahan Allah yang dikira oleh ulama ada 1000 ayat-ayat yang berkenaan dengan arahan. Dan ada 1000 ayat yang berkenaan dengan larangan. Kalau kita baca. Tapi kita tak pernah buat kita tak pernah teliti, tak pernah kira. Contohnya ayat Quran kulu washrab, satu arahan. Kalau kita kira dalam Al-Quran daripada 6,666 ayat ikut satu pandangan, ada lebih kurang 1000 ayat yang ada arahan Allah. Dan 1000 ayat ada larangan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita tengok tatbiqat dia. Fi majalil aqdi. Majalil aqidah. Fi majalil aqdi. Aqdi pula. Fi majalil aqdi iaitu majal akidah. Yajibu an yakuna ta'sis wal awliyatu li ithbati arkanil iman wa tathbitiha wa taf'iliha badala al inhimak fi sajallat wa rudud wa fahadhi yajibu an tabqa thanawiyatan wa tabaiyatan biqadri darura. Dalam majal akidah, membina akidah yang kuat dengan membuktikan kebesaran Allah, tauhid Allah, itu lebih baik daripada kita tenggelam di dalam kita duk kritik-mengkritik macam pemikiran ilmu kalam. Bagus ilmu kalam itu. Tetapi untuk orang awam, jangan kita bincang lagi. Rok sana, rok sini, benda-benda yang mengelirukan mereka. Dan kaedah ini penting kita kekalkan, yang mana ilmu kalam untuk dibahaskan secara jidal untuk kepakaran, untuk kadar yang diperlukan biqadir darur.
So orang-orang yang tertentu yang belajar ilmu kalam falsafah seperti buku Imam Ghazali rahimahullah tahafud falsafah falsafah dan seumpama dengannya, untuk kita mengkritik balik tuhan-tuhan barat dan seumpama dengannya, liberal dan sebagainya. Tapi untuk orang awam taklah perlu dia baca buku ilmu kalam secara mendalam kerana dia bukan ahli. Okey. Fi majali tarbiyah wa tazkiyah tasudu maqulatan syahiratan hatta litabdu wa ka'annaha sahihah musallamah. Walaysa kadzalika wa hiya qaulum tahliyatu qabla tahliyah. Syekh Raisuni mengkritik kaedah tasawuf yang mana sepatutnya kita sebut tahliyah qabla tahliyah, tapi dalam tasawuf disebut at-tahliyah qabla tahliyah. Tapi saya ada wukuf bersama Syekh Raisuni dalam bab ni. Kurang walaupun benar konsep dia, tetapi segi praktikal untuk kita terima konsep Raisuni dari sudut fadilat, okey, tepat. Tapi dari segi praktikal kena cuci dululah. Gambaran macam mana tahliyah yang difahami oleh siapa yang mengkaji makna tasawuf ini ialah dia macam kita luka, bila luka tangan kita tak boleh berubat terus. Bila berubat terus tak menjarak, so kita kena cuci dulu. Kita cuci dulu barulah kita letak ubat. Begitulah dengan maksud dia. Makna kena bertaubat dulu. Bila bertaubat baru dia jemput semua akhlak-akhlak yang baik. Sebab akhlak yang baik dia tidak akan dapat apabila tidak ada taubah daripada insan. So dalam bab ini saya ada wukuf bersama Syekh Rasuni Syaifuna, tapi berdasarkan saya punya kajian ada nazar. Makna dia punya kritikannya dalam tatbiqat agak lemah. Wallahu alam. Tapi masing-masing ada pandangan dan saya ada pandangan, Syekh Rasuni ada pandangan. Wallahu taala a'la wa alam. Kita buka soalan, insya-Allah kita akan sambung di kaedah dalam bab apa tawazun ini, bab dar'ul mafasili yuqaddam ataupun muqaddamun, boleh ya? Muqaddamun lebih kuat. Muqaddamun ala jalbil masalih inda tasawi ataupun yuqaddam sebagai litajaddud. Makna dia sentiasa benda itu berlaku dan proses sentiasa ada. So semua ibarat dia ada maknanya. Jadi kita buka soalan kepada sahabat-sahabat insya-Allah taala. Terima kasih semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita teruskan kepada soalan. Jadi soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, dalam pembahagian pusaka orang bukan Islam terhalang dari menerima harta pusaka dan diserahkan kepada Baitul Mal kerana tiada waris Islam dan tidak diberikan hibah dan wasiat. Bagaimana pula jika waris bukan Islam ini miskin dan sangat memerlukan bantuan? Adakah pihak Baitul Mal boleh menggunakan kaedah tasarruf ala ra'yah manutum bil maslahah untuk memberikan harta pusaka mu'allaf yang mempunyai waris bukan Islam, atau ada kaedah lain? Ya, itu sebagai daripada ijtihadat yang baik. Sebenarnya adik keluarga dia boleh bagi wasiat satu per tiga kepada adik-beradik dia yang bukan Islam. Sebab itu isu faraid ini, duit sebenarnya dipindahkan Baitul Mal sebab tidak ada saudara Islam, dia satu benda yang perlu dikaji dengan lebih mendalam. Sebab kalau fatwa Eropah, mereka mengharuskan kalau ahlul kitab lah, kalau ahlul kitab mewarisi di antara orang Islam. Tapi di Malaysia kita tidak ada ahlul kitab, saya tak pasal ada tak ada, kena cek baliklah. Tapi benda ini perlu diteliti dengan lebih mendalam untuk kita melihat sejauh mana. Sebab benda ni kita tidak boleh mengharapkan kebaikan. Dan untuk Baitul Mal bagi duit kepada mereka tidak ada masalah. Di segi pandangan jumhur yang diamalkan di Malaysia, orang bukan Islam tak boleh terima zakat je. Wakaf dia, apa wakaf dia boleh terima. Dia pun nak wakaf pada kita pun boleh. Sebab wakaf dia lebih kepada kemanusiaan. Baitul Mal dia bukan zakat-zakat, dia jaga macam-macam. So kalau ada peruntukan di sana sangat bagus. Sebab Sayyidina Umar pernah berkata satu ketika dia melihat seorang yang Nasara minta sedekah. Dia tanya, apa siapa minta sedekah? Dia kata, dulu aku masa muda aku bayar cukai lah. Lah aku tak siapa, aku tidak ada tanggungan untuk menanggung aku. Jadi aku bayar, aku minta sedekah. Kata Umar, masa muda kita guna dia untuk bayar cukai, masa tua kami bagi. Dan itu adalah tindakan Umar. Sebab itu perlu kepada siasat Umariah. Dan insyaAllah kita doakan, insyaAllah urusi kita mawid Datuk Dr. Bakar, insyaAllah dia orang yang brilliant untuk melaksanakan tugas ini. Dan dia tengok dia punya sekarang ni laju lah. Hari-hari bergerak siang dan malam, dan yang kita yakin isu ni tak sebenarnya tak ada isu pun.
Sebab ini isu kemanusiaan. Setiap sedekah boleh diberikan kepada orang Islam. Itu kaedah. Kullu sadaqatin jariyatin yajuzu at-tasadduq biha ila ghairi muslim. Semua kaedah apa sedekah sunnah, sedekah mutatawi' ataupun sedekah tatawu'ah. Apa sedekah yang bersifat mutatawi'ah, sedekah yang bukan zakat boleh diberikan kepada tak al-Mughni Ibnu Qudam. So benda tu jelas tak ada apa isu sebenarnya, tapi saya tak, itu punya pengurusan, tapi kita yakin Baitul Mal dan di handle oleh saya Dr. Hidayah di antara orang pakar-pakar yang insya-Allah mereka akan melaksanakan dengan baik insya-Allah. Soalan yang lain? Soalan seterusnya, bolehkah Ustaz terangkan sedikit tentang tajziatul ijtihad? Adakah Malaysia gunakan ini dalam ijtihad? Ya, ini boleh tengok saya punya rancangan syariah sembang santai syariah dengan Dr. Daud. Saya ada bincang bersama dengan Dr. Daud tentang dipanggil sebagai tajziah al-ijtihad ataupun al-ijtihad al-juz'i. Ini merupakan ijtihad kepakaran dalam bidang tertentu. Hasil daripada pembahagian yang orang yang pertama bincang tajuk ini ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa, bila dia menyebut jangan sangka fala yadhunnu, jangan kamu sangka annal ijtihada pada tidak berjuzuk la tajazza fal ijtihadu mansibun yatajazza. Begitu lebih kurang ibaratnya. Ijtihad adalah tugasan, jawatan yang boleh dipecah-pecahkan. So kalau kita kaji contoh dalam orang dalam bank, dia kaji tentang isu kita katakan wang simpanan berdasarkan qardun ataupun tawarruk deposit, dia berijtihad. Dia sampai usul, ada yang kata tawarruk, ada yang kata qardun, ada yang kata dia merupakan satu apa nama ada akad yang jadi, seperti Abdullah Syabir ataupun Syubair, dia ada Osman Syubair, dia ada pandangan dia sendiri. So ada ulama kata ini adalah akad menjadi. Wala qardun wala tawarruk. Dia kaji bertahun-tahun duk baca benda tu. So dia ada ijtihad dia. Tapi syarat dia, dia kena tahu lah ilmu usufik, ilmu fiqah. Dia duduk lama sikit lah dia kaji. So dalam bidang apa dia kehakiman, dia kaji tentang saksi orang bukan Islam. Kalau kita baca mazhab 8, saksi orang bukan Islam tak diterima. Tapi kita sekarang ni, undang-undang jenayah, kalau kes bunuh, nak tunggu orang Islam jadi saksi, lambatlah. So kita perlu berijtihad dengan ijtihad yang baru, kita menerima saksi orang bukan Islam di dalam kes kes pembunuhan. Kalau tak pembunuhan tu, banyaklah berlaku. Kalau kahwin tak apalah. Orang Islam ramai, tapi kes-kes yang lain, doktor di hospital. Setiap orang yang letak fatwa dia, mesti doktor tu Muslim bagi bagi pembuktian. Jenuh macam tu, tak berjalan operasi kita. So kita perlu kepada ijtihad yang tertentu. Itu dipanggil ijtihad juz'i. Dalam bidang ibadat, oh banyak sekarang ni berijtihad. Adakah kita boleh sembahyang di luar masjid, duduk di pagar? So dipanggil ijtihad ada dua. Ijtihad tarjih, kita mentarjih di antara mazhab. Ijtihad intiqai, afwan, ijtihad insya'i, ijtihad yang baru, yang mana masalah itu tak disebut oleh ulama-ulama dahulu. Banyak dalam kes perubatan, dalam kes muamalat, dalam saham-saham, isu-isu saham yang baru, share dan sebagainya. Kemudian dalam isu politik cukup banyak, isu sosial cukup banyak, isu fake environment cukup banyak, fake remaja pun ada, fake orang tua pun ada, fake wanita pun ada, sejumlah bab fiqah yang ada, fake hiburan. So kita sekarang ni halal ataupun haram, ada ruang untuk berijtihad. So itu dipanggil apa? Ijtihad juz'i ataupun tajatil ijtihad. Itu kita namakan sebagai ijtihad tahassus, ijtihad kepakaran dalam bidang masing-masing. So kalau seseorang itu dia dah apa menulis, dia mengkaji satu bab itu bertahun-tahun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi futuhat. Sebab ijtihad tidak terikat dengan akademik, ijtihad terikat dengan ilmu. So ini antara benda yang sangat penting. Kemungkinan tidak ada taraf yang tinggi dalam akademik, dia boleh berijtihad seperti Ibn Bayyah dan sebagainya. Ada ramai ulama macam tu. Dan kemungkinan orang yang ada pakar tinggi pun berijtihad. So ijtihad ni dia luas, merangkumi pakar dalam akademik dan juga merangkumi pakar di luar akademik. Kadang-kadang orang tu masuk politik, dia tak ada pun apa nama dia PhD, tapi dia faham syariah dengan baik, dia masuk di dalam apa nama dia politik, dia ada ijtihadat dia. Boleh berlaku ijtihadat. So ijtihadat ni adalah anugerah minahum minallah. Siapa yang berusaha, dia akan capai. Tapi belajarlah mazhab dulu. Saya punya kajian, siapa yang tidak belajar fiqh secara mazhab, fiqh dia goyang. Sebab dia tak ada
ataupun bunia tahtiyah filing tak kuat. Ya. Soalan seterusnya mungkin dah dijelaskan tapi boleh tanya balik. Adakah boleh dikatakan sistem musyrif ataupun murakib yang digunakan pada waktu malam sebahagian daripada sadu zara'at kerana mengelak dari berlaku seksual harassment? Oh, yang ni di luar negara ni. Itu ikutlah kalau kita rasa kawasan selamat, kita cari apa tak payah cari musyrif. Kalau kita rasa kawasan tu tak selamat, kita ajaklah orang teman seorang. Tu je. Dia aman mengikut kepada kawasan tertentu. Tapi taklah kita nak kata wajib. Tapi kalau pada wajibkan tu, hak masing-masing lah. Tapi kewajipan, ingat kewajipan persatuan tak ada apa-apa nilai ya. Dia tidak ada wilayah, dia hanya organize saja. Kalau kita setuju, okey lah. Dia macam lebih kurang hakam saja. Tidak ada yang tinggi hakam. Bila disetujui oleh semua masyarakat, dia boleh jadi dalam nikah kahwin dan sebagainya. So, organisasi lebih kurang di overseas lebih kurang hakam lah. Tapi dia bukan hakim. So, itu boleh buat fiqh tu. Boleh buat fiqh. Sangat, soalan sangat bagus. Okey. Soalan seterusnya. Ustaz, dalam masalah fath zara'at, kalau terpaksa melalui wasilah yang membawa kepada haram untuk sesuatu maslahat, adakah dibenarkan dan dibolehkan keputusan dibuat secara individu? Kalau dia fakih, okeylah. Kalau dia tidak fakih, tak boleh. Apa pun rujuk kepada ilmuan dahulu. Berdasarkan pemerhatian, itu semua termasuk dalam haram li ghairi. Haram yang darajatnya itu rendah. Karena dia haram di orang ni maksud dia bukan macam makan khinzir, benda-benda yang asalnya haram tapi ada faktor-faktor lain, mungkin kita rampas ke macam tadi yang isu kapai di laut yang pegang kayu. So yang dibolehkan wasilah haram dilakukan ke keseluruhan dalam pemahaman kita yang melibatkan haram di orang. Saya bagi contoh. Khalwat hukumnya haram. Haram dia adalah haramun li ghairi. Tiba-tiba aksiden, tak ada orang yang boleh duduk bersama doktor untuk buat surgery. Contohlah, dia kena buat emergency surgery. Rawatan dengan segera. Terpaksa buka baju seorang-seorang, tak ada orang teman melihat aurat dan seumpama dengan dia. Ketika tu kata ulama, boleh. Sebab apa? Ma haruma li ghairihi jaza indal hajah. Wa ma haruma li dhatihi apa jaza inda darurah. So haram ni ada dua, lidati li ghairi. So kita kena senaraikan apakah haram li ghairi, kena tengok kepada darajat dan tengok kepada khitab. Tapi benda ni panjang, yang boleh faham ahli syariah saja. Kemudian haram lidati seperti babi. Babi tak boleh makan kalau ada hajat, kena ada darurah, iaitu nak mati atau rosak anggota badan. Dekat pergi Thailand pernah cari kedai siam yang muslim, itu kita pergi makan macam Arab, dia pergi Thailand dia makan khinzir, dia kata susah cari. Itu tidak dibolehkan. So benda ni perlu kepada pertimbangan seorang faqih yang mahir di antara haram li ghairi dan haram li dhati. Jelas kan? Okay. Soalan seterusnya. Dalam isu lantikan pemimpin, adakah faktor merit sahaja menjadi faktor untuk dipilih atau diundi? Bagaimana pula dengan sokongan akar umbi dan rakyat kebanyakan yang mana bagi menjamin kestabilan politik, yang mana juga satu maslahat. Soalan ni, yang ni tunggu LSM buat sebenarnya politik. tak sesuai jawab di sini. Ya, okey. Okey, satu soalan ni. Bolehkah Ustaz jelaskan tentang pandangan yang mengatakan ijtihad boleh dilakukan oleh bukan muslim? Ijtihad boleh juga oleh bukan muslim. Itu pendapat seorang ulama Mu'tazilah Al-Asfahani, tak silap saya. Muslim Al-Asfahani yang menyatakan ijtihad tidak tertakluk kepada akidah. Kalau dia pakar macam orang Itali dan seumpama dengan dia, dia boleh berijtihad. Cuma problemnya tak boleh dipakai oleh orang Islam. Itu je. Tapi itu pendapat mukhalif kepada 90% ulama, sebab ijtihad ni ibadat. Seperti mana dia tidak sah semayang, ijtihad tidak sah. Tapi kalau kita ambil pendapat Mu'tazilah, ijtihad dia sah tetapi tidak boleh diamalkan dan difatwakan. Di sana beza di antara ahlul ijtihad dengan ahlul fatwa. Ijtihad adalah satu unsur. Untuk diri dia nak beramal, dia beramal lah.
Tetapi bila nak fatwa ditambah dengan wara', ditambah dengan nilai-nilai takwa dan seumpama dengan dia. Ini dibahaskan dalam kitab usul fiqh itu. Matan Baydawi, babul iftah. Dia ada babul ijtihad, dia ada babul iftah. So, kena ketahui. Ijtihad berbeza dengan mufti. Semua, ini zaman dulu lah, zaman sekarang ni mufti bukan mujtahid. Semua, tak ramai. Kullu mujtahid, kullu muftin mujtahidan walaysa mujtahidun walaysa kullu mujtahidin muftian. Ini kaedah usul fiqh. Semua mufti adalah mujtahid tetapi tak semua mujtahid adalah mufti. Kemungkinan dia mujtahid tapi taklah jadi mufti sebab ada masalah akhlak dan seumpama dengan dia. Mufti ni ada kriteria yang disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Di antaranya ayyakuna rahiman bin nas, mesti penyayang. Kalau ada pongai cepat pandai barang, dia hanya boleh jadi mujtahid, jadi bahis. Pandangan dia boleh kita tengok dan nilai. Tetapi mufti ada kriteria yang lain. Sahibus samaha, sahibus sadri, al-wasi'. Jadi ini di antara benda yang kita kena faham. So, ijtihad daripada orang kafir adalah tidak sah mengikut majoriti ulama usul, hanya sah di sisi sebagai ulama Mu'tazilah untuk diri dia tapi tidak boleh difatwakan. Okay, soalan terakhir ni berkaitan politik ke Ustaz? Adakah lantikan politik boleh menyalahi dengan kaedah yang ke-23? Kaedah apa tu? Ke-23, yuqaddamu fi kulli wilayah a'rafun. Ya, sama. Itu adalah kaedah untuk pelantikan politik. Bukan jawatan politik, penjawatan awam. Kesemuanya begitu. So sebab itu penilaian assessment sangat penting. Kalau di bank negara saya rasa sangat ketat penilaian dia. Dan itu di antara benda yang walaupun kita rasa buat assessment pula, tapi benda tu syar'i. Itu termasuk dalam tahta al-qawa'id al-masalih al-mursalah. Semua sistem-sistem pentadbiran bila diwajibkan sampai kepada pakaian, misalnya dalam di bank diwajibkan pakai tertentu, di industri halal dia ada pakai tertentu, itu jadi wajib kepada pekerja. Karena mereka telah sign agreement dan dia wajib mimbabil masalih mursalah. Semua isu pakaian, pentadbiran, kerja, waktu, kesemuanya tertakluk kepada kaedah usul fiqh iaitu al-masalihil mursalah. Okay, habis dah semua soalan. InsyaAllah kita bertemu pada 21. Tapi apa jam kita tu petang ke? 21 tu insyaAllah kita buat bila petang dalam 2.30. 2.30 sampai 4.30. Kita ambil perhatian lah. 2.30 sampai 4.30. Dan siapa yang penuh apa nama dia, dia punya kehadiran dia 2/3 lah. Maknanya dia 3 daripada 4. Dia layak mendapat sijil insyaAllah daripada Alliance Islamic Bank, ICE. Kita panggil ICE. Jadi terima kasih kepada semua. Kita bertemu lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan menangis, kerana tangisan itu bukan pahlawan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Fawaz atas penerangan dan pembahasan kitab yang sangat menakjubkan. Jadi insyaAllah kita akan bersambung bukan pada minggu hadapan. Jadi tuan-tuan jangan tunggu minggu hadapan. Minggu hadapan kita semua bercuti raya. Jadi kita akan habiskan insyaAllah untuk siri yang sesi yang keempat pada 21 hari bulan 5 sebelah petang jam 2.30 hingga 4.30. Jadi insyaAllah sebagaimana dimaklumkan oleh Ustaz Fawaz, Ustaz akan ambil barakah, habiskan bacaan dahulu. Lepas tu baru kita akan pilih kaedah-kaedah tertentu yang relevan untuk dibincangkan. Sebab sebahagian kaedah tu dia menyerupai perbahasan yang lebih kurang sama. Jadi terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Jadi insyaAllah seperti mana biasa, rakaman kita akan upload dalam FB page Wacana Syariah. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk beli buku kitab Qawaidul Maqasid tulisan Dr. Ahmad Raisuni, boleh rujuk juga post dalam FB page tu juga untuk tempahan. Kita dah kita gunakan khidmat Ustaz Faizul untuk uruskan tempahan. Okey, terima kasih atas perhatian dan pelibatan pada hari ini. Jadi kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.